Oke, okay, selamat datang semua. Kita masih admiring participants, jadi kita nunggu satu menit lagi, biar semuanya masuk ke ruangannya dulu. Oke, kita mulai aja acaranya. Um, halo semua, selamat siang bagi penonton yang berada di Belanda, dan selamat sore juga bagi yang penonton yang ada di Indonesia. Um, selamat datang di Indonesian Digital Elevation Symposium, atau lebih dekat disebut Ideas 2021 Summit, dengan tema Equality of Digital Elevation Making It Possible. Um, summit ini adalah puncak acara tahunan yang dibuat oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI di Belanda. Um, perkenalkan, nama saya Kartika, pelaku MC hari ini. Sedikit tentang saya: um, saat ini saya sedang berkuliah di Erasmus University dengan mengambil jurusan Arts and Culture. Sebelum memulai Idea Summit, uh, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor dan media partner yang bergabung untuk mendukung kesuksesan acara Ideas. 2021. Adapun sponsor yang mendukung acara kami adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag. Transvest, Tiket.com, dan Algoritma. Sementara media partner yang mendukung kami adalah Kata Data, Times Indonesia, Caldera News, Kompas TV, Kompas Gramedia, Belindo Magazine, Berita Satu, semua 16 PPI kota, dan beberapa PPI negara lainnya. Sebelum kita mulai, mari kita menyaksikan bersama-sama sebuah video singkat dari sponsor kita, Transvest. Enjoy cara mudah kirim uang ke luar negeri. Dulu, kamu harus kena panas, hujan, macet, antri untuk kirim uang ke luar negeri. Pakai Transvest, kamu cuma perlu smartphone mu untuk melakukannya. Download dan install Transvest, lalu sign up menggunakan email pribadimu. Masukkan jumlah uang dan negara tujuan di halaman kalkulator transfer. Verifikasi nomor teleponmu lalu isi datamu dengan lengkap. Foto kartu identitasmu dan foto selfie dengan memegang kartu identitas. Lalu tunggu proses verifikasi maksimal 1 kali 24 jam. Setelah terverifikasi, kamu bisa mulai transaksi. Isi data penerima dan bank tujuan dengan lengkap. Bayar melalui ATM atau mobile bankingmu. Jangan lupa upload bukti transfer melalui aplikasi. Lalu, kami akan segera memproses transaksi Anda. Mudah, kan? Transaksi dapat dipantau melalui aplikasi, dan Anda bisa download resit dalam format PDF. Transvest, cara paling mudah dan nyaman untuk kirim uang ke luar negeri. Oke, tadi itu video dari Transvest. Thank you, Transvest. Jadi, teman-teman, bagi yang mau kirim uang ke luar negeri, gampangnya tinggal pakai transfer saja ya. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita bisa langsung masuk ke acara Summit Ideas 2021. Acara hari ini akan dipandu oleh Bapak Heru Perdana sebagai moderator. Silakan, saya persilahkan waktu dan tempatnya untuk Bapak Heru. Baik, terima kasih Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera, um swastiastu, namo budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, perwakilan KBRI Den Haag, yang terhormat para pembicara dan narasumber kita hari ini, e, tentunya yang terhormat para panitia IDS 2021 PPI Belanda, dan tidak lupa para hadirin dan pendengar e, pada hari ini dimanapun Anda berada. Selamat petang, untuk waktu Indonesia, selamat pagi untuk waktu Belanda dan selamat datang di acara puncak Ideas 2021 oleh PPI Belanda. Semoga di masa pandemi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan aman serta tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Saya Putra moderator acara hari ini. Saya lahir dan besar di Pekanbaru Riau. Saya adalah seorang praktisi profesional di bidang Business Intelligence, Advanced Analytics dan Automation saat ini saya masih menjabat sebagai manajer supply chain business applications di ASML Belanda dan saya juga sedang membangun suatu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi big data yaitu Exilo dan juga salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata laut yaitu Indonesia.id. Baik, um, perkembangan teknologi yang sangat cepat saat ini termasuk di Indonesia menghasilkan aktivitas digital yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Salah satunya dapat kita rasakan selama pandemi COVID-19, di mana kita semua dituntut untuk dapat melanjutkan aktivitas secara individu tanpa kontak langsung dengan uh, yang lainnya, namun tetap harus terhubung dalam hal komunikasi. Teknologi berperan sangat krusial sebagai solusi dalam hal ini, namun perkembangan teknologi tampaknya tidak merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya dapat kita saksikan, atau dapat kita rasakan bersama-sama pada awal masa pandemi, di mana semua sekolah terpaksa melangsungkan kegiatan belajar secara daring atau secara online. Pada pertengahan Mei tahun lalu, Kompas meliputi meliput bahwa banyak sekolah yang berada di pelosok daerah tidak bisa menggelar pelajaran ini ya pembelajaran ini secara daring atau secara online karena minimnya infrastruktur baik itu infrastruktur energi listrik maupun infrastruktur internet. Sementara kota-kota besar khususnya di Pulau Jawa atau kota-kota besar lainnya tidak memiliki isu seperti ini. Nah, jadi adanya ketimpangan dan kekurangnya inklusivitas teknologi menjadi sebuah masalah yang harus kita akui bersama dan mesti kita diskusikan untuk perkembangan Indonesia yang lebih merata dalam jangka panjang ke depan Acara ini akan membahas topik ketimpangan teknologi di Indonesia melalui diskusi yang melibatkan profesional dari berbagai sektor sehingga menghadirkan perspektif yang juga beragam. Baik, sebelum kami memperkenalkan pembicara kami hari ini ada beberapa peraturan yang kita perlukan untuk penonton hari ini. Silakan dilihat. Di slide-nya yang pertama, mohon untuk mematikan microphone selama acara berlangsung. Yang kedua, pada sisi tanya jawab, peserta diharapkan untuk menulis pertanyaan di chat box, dan panitia dan moderator akan membacakan pertanyaan yang terpilih. Berikutnya, mohon untuk menghidupkan kamera selama acara berlangsung dan memasang virtual background yang telah kami kirimkan. Berikutnya, mohon untuk mengatur display name sesuai dengan nama yang didaftarkan di formulir registrasi. Nah, ini penting ya, supaya kita tahu berapa orang yang akhirnya datang. Berikutnya, presensi dan absensi yang berbentuk feedback form yang akan dibagikan di akhir acara, mohon diisi untuk memberikan feedback dan sertifikasi. Dan yang terakhir, eh, mohon untuk menghormati privasi para narasumber, moderator, dan peserta lain. Jika ada hal yang kurang berkenan dari peserta, mohon dilaporkan ke tim panitia melalui eh, chat box. Untuk sesi pertama akan ada opening speech oleh Bapak Sudarto. Beliau adalah staf ahli Menteri Keuangan bidang organisasi, birokrasi dan teknologi informasi. Beliau meraih gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1996 dan menamatkan pendidikan S2 dengan gelar Master of Business Administration di International University of Japan pada tahun 2001. Selanjutnya Beliau mendapatkan gelar S3 uh, atau Doctor of Philosophy Economics di The University of New South Wales pada tahun 2008. Beliau mulai bekerja sebagai pegawai Kementerian Keuangan sejak 1 Desember 1989, dan pernah menjabat sebagai tenaga pengkaji bidang pembendaharaan, Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktur Transformasi Perbendaharaan, dan sekarang sebagai staf ahli bidang organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Sudarto untuk membuka diskusi, diskusi mengenai transformasi digital di Indonesia. Silakan, Pak. Terima kasih, uh, Pak Heru, teman-teman uh, semua, ya rekan-rekan semuanya, uh, yang siang ini atau sore ini ikut di dalam uh, diskusi Indonesia Digital Elevation Symposium ITS 2021 yang dilaksanakan oleh adik-adik dari perhimpunan pelajar Indonesia di Belanda ya PPIB. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semuanya, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, uh, salam sejahtera dan salam sehat untuk semuanya. Tentu teman-teman uh, semuanya, rekan-rekan semuanya bersyukur ya kita sampai dengan saat ini masih diberi nikmat sehat ya mungkin saya bilang kita harus sungguh-sungguh bersyukur ya di situ sesaat ini dan kita terus mendoakan agar teman kita saudara kita tetangga kita ataupun siap siapapun yang saat ini dalam kondisi tidak sehat semoga segera diberi kesehatan. Dan tentunya mudah-mudahan pandemi Covid ini juga segera berakhir. Tentu pertama saya ucapkan terima kasih atas acara ini ya. Saya sampaikan bahwa this event is very very timely ya. Sangat-sangat tepat waktu untuk membahas isu ini ya. Di mana kita pemerintah Indonesia pada saat ini ya melihat bahwa Digitalisasi atau digitalisasi menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Belajar dari uh, situasi COVID-19 uh, ini di mana uh, bisa sampaikan banyak sekali program pemerintah yang harus diselesaikan secara digital. Puluhan juta masyarakat kita, keluarga yang disupport secara langsung baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui sarana digital. Operasi pemerintah, layanan pemerintah yang harus dilaksanakan digital, ya. dan uh, tentunya ini juga memberikan pembelajaran yang sangat baik, di mana hal-hal dulu yang uh, kita belum menduga tidak menduga terjadi, perubahan dengan sangat cepat terjadi, dengan sangat cepat, dan tadi sampaikan oleh Mas rumah kita masih punya banyak hal yang harus kita perbaikin. dan saya gembira teman-teman nah, dari PPIP mendiskusikan ini yang mudah-mudahan nanti ada usulan-usulan yang sangat bagus ya yang bisa disampaikan baik melalui teman-teman dari KBRI Den ataupun kepada kami juga bisa. Jadi itulah pertama kali tentunya saya ucapkan terima kasih ya. Tentunya di kesempatan yang sangat baik ini dan berbicara dengan adik-adik dari mahasiswa ini ya, saya belum mengupdate situasi terakhir, ya, terkait dengan fiskal dan dukungan kita, dukungan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Baik adik-adik yang di Jakarta saat ini maupun yang ada di Belanda, next saja langsung, Mas Gusti. Jadi, kalau update, ya, rekan-rekan semua, memang di beberapa hari terakhir ada peningkatan yang sangat tinggi. Terkait dengan COVID, ya, di Indonesia, nah, mari kita secara bersama-sama untuk membantu, ya, mensupport uh, menangani ini. Sekecil apapun, ya, uh, misalnya, tetap menjaga uh, prokes, ya, ikut vaksinasi, ya, uh, tidak bepergian, apalagi di daerah yang PPKM level 4, gitu, ya, kalau tidak sangat-sangat penting, ya, sehingga uh, kita. Langsung atau tidak langsung membantu mengatasi permasalahan ini, ya. dan uh, next saja, di uh, sampai dengan saat ini, ya, dari teman -teman semua teman-teman, semua rekan-rekan, bapak-bapak, semua yang ikut hadir, ya, kalau dari segi fiskal, uh, kita masih melihat pembaikan perekonomian, ya, ini sambil dari APBN kita, press conference, ya, Ibu menteri. Uh, tanggal 21 yang lalu ya di mana APBN kita tahun 2021 masih menunjukkan pembaikan misalnya ya pendapatan negara itu growth 9,1% kalau dibandingkan dengan tahun lalu ya belanja negara juga demikian dan eh, harus diingat bahwa belanja ini ada 744 triliun ya untuk pemulihan ekonomi nasional defisit juga masih kita maintain sesuai dengan target ya. Ini juga perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Pemerintah, parlemen, kemudian Bank Indonesia, OJK, seluruh aspek ya, seluruh komponen masyarakat bahu membahu untuk mengatasi situasi ini. Dan makanya saya sangat gembira sekali berbicara dengan adik-adik semua ya tolong yang seperti ini juga disampaikan kepada temannya, kepada keluarganya, kepada tetangganya, ataupun siapanya saja bahwa kita perlu secara bersama-sama. ya Kita perlu secara berkolaborasi untuk mengatasi situasi yang tidak mudah ini. Jadi Indonesia sangat luas, sangat beragam. Kalau di berbagai daerah ada Dinamika, menurut saya, itu sangat-sangat wajar sekali, dan kita berbahagia ya bahwa kita sangat beragam. ya Kita sangat bersyukur bahwa kita disebabkan secara beragam, dan disitulah, kalau kita berkolaborasi, disitulah kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi, mohon adik-adik mahasiswa, terutama dilihat sisi positif dari keberagaman kita. Ya. Terima kasih kita seperti bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita ditakdirkan, kita diciptakan, kita di, apa, diberi kesempatan, diberi kesempatan untuk hidup secara beragam di Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke puluhan ribu apa suku bangsa eh, suku ya puluhan ribu bahasa ya puluhan ribu pulau kita harus sangat 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 mensyukuri nikmat diberikan oleh nya mahasiswa tersebut. Next ya, nah, ini uh, saya perlu juga ke teman-teman semua, adik, adik semua bahwa di tahun 2021 ini uh, kita mengalokasikan 744,7 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional. Ini sebelumnya hanya 690 uh, atau naik sekitar 55 triliun ya dalam rangka untuk menanganin uh, ppkm ya. Jadi uh, Pemerintah uh, sudah bersepakat dengan parlemen bahwa pemerintah diberi fleksibilitas yang luar biasa. Anda lihat di Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian uh, yang aduk, uh, sorry, di Undang-Undang uh, Nomor 2, ya, uh, yang 2021 itu uh, luar biasa. Terlalu pemerintah di mana parlemen memberikan fleksibilitas yang luar biasa bagi pemerintah untuk menggunakan fiskalnya, ya, untuk menggunakan fiskalnya dan rangka menangani pandemi COVID ini dan teman-teman juga kita melihat bahwa saat ini ya saat ini sumber utama ataupun energi utama untuk pemulihan ekonomi nasional energi utama untuk apa energi utama untuk penanganan pandemi covid adalah mostly dari ada dari BPN dan fiskal jadi oleh karena itu adik-adik semuanya yang keluarganya pengusaha besar gitu ya yang saudaranya punya usaha tolong membayar pajak ya Uh, jadi kalau kita lihat ya ada lima kelompok penanganan uh, uh, apa pen ya satu untuk kesehatan pagunya 245 eh, 14, triliun ya realisasi sampai sekarang 54,1 atau 25 persen ya tentu ada isu misalnya ada adik, adik semua dengar oh nakesnya belum tiba dan sebagainya ada adik, adik semuanya inilah ya mungkin nanti bisa didiskusikan bagaimana kita bisa mendigitalisasi ya payment mass payment system ya payment yang sangat masif kami menyalurkan dari kas negara saat ini tiap bulan itu ada uh, lebih dari 90 juta paymentnya 90 juta tiap bulan kepada baik itu end benefit, yaitu keluarga baik itu subsidi yang kita berikan kepada BPJS ya terutama BPJS kesehatan subsidi yang langsung kepada keluarga, subsidi melalui subsidi listrik dan sebagainya. Kalau anda atau jangan, tapi jangan berharap sakit ya. Kalau ada di antara kita yang terkena COVID dan anda dirawat rumah sakit, pemerintah yang menanggung. Pemerintah menanggung itu. Oleh karena itu tolong ya jaga kesehatan, tolong jaga uh, prokes tadi ya. Ada 245,9 uh, triliun untuk perlindungan sosial sampai ke misalnya untuk per, apa, perlindungan keluar harapan ya kan ada 99,9 juta KPM ini kita langsung membayarkan kepada uh, rekening and beneficiary. Kemudian ada kartu sembako 15 juta ya BST 10 juta KPM itu keluarga penerima manfaat ya BLT desa 5,2 juta kartu prakerja 2,82 juta bantuan kuota internet tadi ya itu untuk pelajar ya untuk pelajar kita harus acknowledge bahwa seperti sampai Pak Heru tadi meskipun kita sangat baik saya bilang ya eh, eh, kepada seluruh eh, pelajar mungkin teman-teman saya nggak tahu yang di PPIP ya tapi kalau anda mahasiswa di Indonesia kalau anda anak SMA SMP atau SD anda dapat kuota ini ya kemudian subsidi kepada 32,6 juta penerima kalau anda hitung ini ya subsidi ini kalau satu keluarga itu ada rata-rata tiga -rata setengah hitungan kita sudah sekitar 150 juta warga Indonesia itu dibantu oleh dari langsung dari BPN. Ya. Kemudian dukungan UMKM dan korporasi ya, bantuan untuk usaha mikro ada 9,5 juta usaha. Kita memberikan subsidi langsung ya kepada misalnya uh, kur ya, yaitu usaha rakyat kalau misalnya uh, mereka memberikan uh, subsidi uh, bung, apa pinjaman kepada UMKM kita langsung berikan subsidi per transaksi ya. Oleh karena sistem yang ada di Kementerian Keuangan membayarkan tiap hari transaksi di atas 6 juta itu, karena otomatis uh, 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 sinkronis dengan data yang ada di seluruh perbankan yang menyalurkan kur. Ada sekitar saat ini ada 42, 36 bank, ada 8 non bank uh, apa, lembaga keuangan. ya Kemudian, penjaminan, kalau perbankan misalnya menjam, mem meminjamkan uangnya, ya kan, karena takut rugi di saat ini, diberikan asuransi penjaminan. Ya. Kemudian, uh, uh, apa uh, subsidi bunga, lalu ada sekitar uh, lebih dari 12 juta, kita berikan subsidi bunga kepada uh, pelaku usaha. Kemudian, program prioritas nasional, tentunya kan tidak hanya uh, recover, tetapi juga harus kita guru, kita jaga pertumbuhan ekonomi kita. Maka ada program, program padat karya untuk 810.000 tenaga kerja. Saya lupa yang ke kartu prakerja ya teman-teman kalau Anda mungkin Anda nanti begitu lulus ya kan. Begitu Anda begitu Anda Anda nanti lulus Anda nanti pasti bisa mendaftar ke kartu prakerja. Anda bisa lihat semua sudah menggunakan biometrik di sana. Jadi digitalisasi kita lakukan memang dengan jumlah penduduk Indonesia yang di atas mendekati yang 270 juta ini dari Sabang dengan, sampai dengan Merauke masih ada isu. Oleh karena itu baiknya sekali hari ini ada diskusi ini mudah-mudahan bisa menghasilkan usulan-usulan yang baik. Kemudian ada insentif usaha tadi ya yang jumlahnya sekitar 62 triliun ya apa realisasi sudah 45,07 triliun. Jadi total 744 triliun ya. Tentu sekali lagi bahwa Indonesia itu sangat beragam, sangat dinamik dan kita bersyukur bahwa Indonesia itu sangat beragam. tentunya masih banyak sekali room for improvement dan gembira sekali maka teman-teman dari PBB untuk mendiskusikan ini digitalisasi tadi mudah-mudahan ini sangat membantu uh, apa tadi ya penanganan covid ini terutama ya, jangan pendek uh, jangan panjang memang shifting ya perekonomian kita yang konvensional uh, menuju ke digital tadi next saja mas pak ini karena waktu ya cepat saja ya uh, dukungan fiskal ya untuk umkm uh, ini anda mungkin bisa melihat di kata data atau di uh, mana di uh, Google temasek ya bahwa Internet ekonomi Indonesia adalah diprediksi akan besar di ASEAN saat pun sudah terbesar di ASEAN diprediksi akan terbesar di teman-teman semuanya kita harus bisa merealisasikan benefit ini potensi benefit ini ini kan potensi anda semua ada adik, adik semua harus bisa ikut berpartisipasi untuk merealisasikan benefit ini next ya dan juga kita bersyukur ya dengan pengguna internet ini yang tumbuh dengan sangat cepat dan sebagian besar ada melalui seluler. Next saja. Dukungan fiskal ekosistem kita juga semakin baik ya. Mungkin adik-adik semua, teman-teman semua, Anda lihat undang-undang cipta kerja yang kemarin banyak di Anda pelajari di dalam. Di sana itu ada yang luar biasa ya pengaturannya. Misalnya kewajiban untuk mengalokasikan 40% dana pengadaan pemerintah untuk UMKM dan produksi dalam negeri. Ini luar biasa, ya luar biasa. Jadi ada perhatian pemerintah yang luar biasa. Ini bagusan daerah ya kepada UMKM dan mikro pelaku mikro. Ya, mohon ini adik-adik semua bisa mencermati ini dan bagaimana bisa merealisasikan benefit ini ini ada potensi yang harus kita realikan menjadi benar-benar benefit yang kita bisa rasakan bersama. Jadi dari infrastruktur digital tadi kan pertumbuhan internet di Indonesia sangat tinggi. Saat ini sudah ada bank digital dan sebagainya. Saya berkeyakinan kalau kita bersama-sama, adik-adik semua juga beri, eh, ikut di sini pasti ikut-ikut eh, serta pasti akan terjadi akselerasi yang luar biasa. Next saja, Mas. Cepat saja ya. Dukungan OBN kepada UMKM itu ya ada tiga dari pendapatan pun yang kita berikan subsidi ya. Jadi misalnya semacam COVID ini ada subsidi yang kita berikan kepada pelaku usaha tidak tidak kita punya PPH21-nya misalnya. Di belanja tentunya ada belanja dari pusat, kemudian ada transfer ke daerah dan dari desa Kemudian even pembiayaan tadi ya uh, juga kita pembiayaan itu kalau anda lihat APBN kita kan ada belanja pendapatan pembiayaan. Biasanya, Terbiasanya uh, the lain dan pilot lain. Mungkin kalau teman-teman uh, uh, apa uh, yang biasanya ngikutin fiskal pasti paham itu. Next saja. Totalnya cukup besar. Uh, tahun 2021 itu ada sekitar 23 triliun untuk dukungan kita kepada UMKM. Next saja, Mas. Uh, mungkin karena waktu nggak ada terakhir saja uh, slide terakhir coba uh, slide terakhir juga untuk belanja IT kita cukup besar tahun ini ya 17 triliun ya yang dari KL misalnya untuk tadi menjangkau seluruh Indonesia supaya terkoneksi internet ya ada 9.000 desa nanti yang kita uh, yang tertinggal terdepan dan ter, ter terluar ada 93.900 sekolah dan pesantren Anda jangan bayangkan dengan uh, apa Belanda yang ya mohon maaf Jauh relatif kecil dibanding Indonesia ya. Ada 3.700 puskesmas, ada 6.000 polsek dan kerennya yang coba kita sambungkan. Tahun ini pun misalnya kami ikut ya menyambungkan 21.000 satuan kerja pemerintah yang dalam satu sistem yang disebut dengan Integrated Financial Management Information System, ya kan. Jadi saat ini ya adik dari semuanya. Event satuan kerja ya di pemerintah Indonesia ini yang jumlahnya ada 19.000 ya itu sudah dalam satu single database real time ya uh, dengan infrastruktur atau arsitektur ya IT ya yang menurut saya terkini karena saya terus saya yang mengambil kemudian kita juga akan bangun data center nasional yang cukup bagus bagus ya jaringan jaringan satelit dan broadband yang terus kita kembangkan dan tentunya ada infrastruktur lain ya dan yang tidak kalah pentingnya adalah ada ada semua SDM-nya kami misalnya di Kementerian Keuangan ya banyak sekali memberikan beasiswa mudah-mudahan di PPIP ini PP uh, Persatuan uh, Mahasiswa Belanda ini ya ada yang mendapatkan beasiswa misalnya dari LPDP misalnya ada atau mungkin ada yang dari Kementerian Keuangan gitu ya jadi artinya teman-teman uh, semuanya sangat banyak sekali uh, uh, apa istilahnya itu uh, dukungan fiskal untuk tadi ya UMKM maupun transformasi digital di Indonesia dan kita pemerintah sangat mendorong mentransformasi UMKM ke arah digital atau secara umum ekonomi konvensional menjadi ekonomi digital. Namun sekali lagi harus ada peran serta kita semuanya harus ada keikutsertaan teman-teman semuanya ya jangan hanya menonton dan mengomentari. Jadi jangan hanya istilahnya kalau orang Jawa itu saya orang Jawa ya jangan menunjuk karena menunjuk itu satu jari menunjuk ke depan empat jari itu menunjuk diri diri kita sendiri ya jadi untuk ini bisa berhasil yang dibutuhkan adalah keterlibatan kita semuanya jadi adik-adik semuanya bapak ibu atau semua yang hadir di dalam seminar sore ini atau siang ini terima kasih sekali atas acara ini ya mudah-mudahan ini akan memberikan kesimpulan-kesimpulan ataupun saran pendapat yang sangat baik dan itu kita harapkan sekali dan lebih penting adalah knowledge sharing antar kalian semua salam sehat jaga terus persatuan ya mudah-mudahan kalau kita ikhtiar bersama ya kalau kita terus bersatu kita bisa melewati pandemi ini dengan sangat-sangat baik terima kasih ya Pak Heru, teman-teman semuanya, eh, mohon maaf kalau ada kesalahan. Eh, saya berharap sekali agar kegiatan ini akan menghasilkan ide-ide yang sangat-sangat baik dan positif. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudarto atas opening speech-nya. Uh, menurut saya sangat menarik sekali ya dan dan cukup detail untuk memaparkan angka-angka yang yang menurut saya cukup transparan. Uh, tentunya ada beberapa pertanyaan di benak kita semua saya dan penonton tentunya cuma untuk menghemat waktu uh, kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Jadi apabila ada pertanyaan dari uh, Mirsa, silakan di, tetap ditanyakan. Jadi nanti mungkin kita bisa follow up ke Pak Sudarto secara terpisah. Uh, itu bisa bisa diupayakan nanti ke depannya. Baik. Pak, Erud, um, ya, Pak ya kebetulan teman-teman uh, semuanya mau izin ya, uh, kami harus leave karena harus uh, ada meeting berikutnya, masih ada meeting ya, ini kita kelihatannya uh, tidak berhenti nih kalau di sektor uh, pemerintahan saat ini karena harus menangani banyak hal. Uh, saya doakan adik-adik semua sukses ya, uh, berhasil, uh, tolong ikut kontribusi ya, sekecil apapun, terhadap uh, penanganan pandemi ini ya. Terus uh, apa uh, ber apa istilahnya sangat kreatif ya untuk tadi uh, seperti Pak Heru luar biasa punya usaha dan sebagainya ya. Dan terakhir seperti Bu Menteri selalu sampaikan jangan pernah lelah mencintai Indonesia ya. Terima Baik. kasih. Mohon izin kami harus live ya. Uh, salam sehat semuanya. Makasih. Terima, Terima kasih Pak Sudarto. Selamat bekerja. Terima kasih, Manijin. Baik, teman-teman, semua pemirsa. Kebetulan kita juga sudah uh, bergabung dengan kita hari ini, yaitu Pak Freddy Panggabean, Wakil Kedubes KBRI. Uh, selamat datang, Pak Freddy. Terima kasih setelah meluangkan waktunya untuk bergabung di acara IDS 2021 hari ini. Uh, nanti pada akhir acara, Pak Freddy akan memberikan kata penutupan untuk merangkum acara puncak Ideas 2021 kita tahun ini. Untuk sesi selanjutnya, kita akan ditemani oleh tiga pembicara. Saya akan mengenalkan pembicara kita hari ini. Yang pertama adalah Bapak Alvin Cahyadi. Beliau adalah wakil presiden investasi di sebuah perusahaan modal ventura atau venture capital yang berfokus di Indonesia, AC Ventures. Beliau bertanggung jawab atas investasi fintech dan telah memimpin investasi di beberapa perusahaan fintech terkemuka, termasuk Bibit atau Stopbit, Pointworks, dan Buku Warung. Sebelum terjun ke dunia startup, Pak Alvin adalah Management Associate di City Indonesia di divisi Global Consumer Banking. Dan pada tahun 2021, beliau uh, terpilih menjadi uh, Forbes Asia 30 Under 30. Bapak Alvin, selamat datang dan terima kasih atas kesediaan bapak untuk menjadi pembicara hari ini. Iya, terima kasih Pak Heru. Uh, suatu kehormatan juga bisa berbicara di sini dengan uh, saudara semuanya ya. Nice okay. to meet you all. Terima kasih Pak. Berikutnya adalah uh, Bapak Thomas Dewa Ranu. Beliau adalah policy researcher uh, di Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS dengan fokus pada topik-topik seperti peluang ekonomi dan ekonomi digital. Riset beliau juga mengcover rural development dan pengurangan kemiskinan. Beliau meraih gelar master dalam kebijakan publik dari Australian National University dan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia. Beliau juga seorang pengacara dan telah memberikan layanan hukum kepada perusahaan lokal dan multinasional. Selamat datang dan terima kasih Pak Thomas atas ketersediaannya untuk menjadi pembicara hari ini. Terima kasih banyak Pak Heru dan teman-teman dari PPI Belanda yang sudah mengundang. Semoga diskusi nanti dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir kami juga akan menghadirkan Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Uh, namun beliau akan bergabung uh, hanya di sesi kedua nanti. Baik, uh, untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita mulai diskusi kita. Um, sekali lagi saya ingatkan bagi para peserta atau pendengar yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pembicara, silakan menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar atau di chat box untuk nantinya akan dijawab uh, dalam sesi Q&A setelah sesi talk show kita. Judul untuk kita hari ini, The of Digital Elevation Making It Possible, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Transformasi digital yang berkembang pesat pada abad ke-21 ini atau beberapa tahun terakhir bahkan namun masih ada ketimpangan pada akses teknologi di Indonesia. Pertanyaan saya yang pertama, transformasi digital kerap didefinisikan dengan digitalisasi ya atau adopsi teknologi digital uh, secara menyeluruh, mengubah penggantian proses non-digital. Namun transformasi digital hanya bisa dilakukan jika infrastruktur dasar digital contohnya internet uh, dan energi itu dapat terlengkapi. Economist Intelligence Unit menempatkan Indonesia di ranking cukup bawah ya 76 dalam Network Readiness Index 2019 yaitu ranking untuk inklusivitas akses internet. Jika infrastruktur dasar seperti internet belum memadai secara rata, maka transformasi digital yang diharapkan untuk Indonesia tentu akan mendapat tantangan yang besar. Jadi sebetulnya bagaimana kondisi perkembangan teknologi digital di Indonesia saat ini dan dan apa saja tantangan-tantangan dalam uh, aktivitas transformasi digital Mungkin pertanyaan pertama ini untuk Pak Alvin. Silakan, Pak. Ya, baik. Um, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin soal transformasi ekonomi digital, kita ngomong data dulu ya. Di 2018, penetrasi kita itu masih di angka 50%, tapi tahun 2021 baru saya cek tujuh persen. Memang bukan kalau betul memang indeks secara indeks kita mungkin masih belum salah satu yang paling tinggi di dunia berdasarkan indeks, tapi sebenarnya itu suatu improvement ya. Itu suatu perbaikan. Sorry, ya. Tadi saya sudah sempat jawab belum atau masih di mute tadi ya? Sudah ya. sudah sempat jawab, Pak. Silakan lanjut. Ya. Jadi pada dasarnya uh, kalau kita ngomongin soal ekonomi digital itu kan tesisnya adalah bagaimana kita bisa open up barrier demokratisasi dari ekonomi. Uh, Contoh-contohnya sesimpel itu sesimpelnya adalah uh, pergerakan uang. Ya kan? Di dulu kita selalu ada concern bahwa perbankan itu tidak bisa melayani masyarakat-masyarakat di kota-kota kecil karena tidak adanya cabang bank di kota-kota kecil. Dan sebenarnya digital digital ekonomi itu sebenarnya membuka akses, gitu kan? Uh, jadi sebenarnya sekarang ini kalau menurut saya sih hambatan-hambatan ekonomi tetap ada ya. Tapi sebenarnya gerakan-gerakan yang untuk bisa mengimprove itu juga sudah banyak. Kapital juga sekarang jauh lebih banyak dan memang ada ada ini sih juga suatu alignment dari pihak pemerintahan juga untuk mendukung digitalisasi ekonomi uh, sebagai suatu sarana untuk bisa meningkatkan perekonomian Indonesia secara merata khususnya untuk UMKM gitu. Jadi sebenarnya emang mungkin sebenarnya saat ini masih belum terlalu mungkin kita kalau dibanding dengan negara-negara lain belum belum terlalu tinggi. Tapi ada per, ada improvement sebenarnya kalau kita observasi. Baik. Dan tantangan-tantangan dalam dalam transformasi digital ini menurut Pak Alvin seperti apa? Uh, sebenarnya pada dasarnya ini kombinasi antara tiga faktor lah kalau menurut saya ya. Jadi satu internet itu satu hal, tapi yang kedua sebenarnya juga infrastruktur yang non digital seperti logistik ya itu menjadi juga menjadi tantangan. Kenapa? Soalnya pun kalau kita bayangkan Tokopedia ya Tokopedia misalkan pun suatu seseorang di kota kecil sudah bisa memesan atau berjualan di Tokopedia, kalau misalnya logistiknya tidak ada barangnya nggak bisa nyampe juga customer, ya kan? Jadi oke itu juga infrastruktur yang sebenarnya non digital juga diperlukan dan sebenarnya yang terakhir adalah kapital. Tapi untungnya Uh, untungnya kalau kita ngomongin soal kapital saat ini, Indonesia itu kayaknya sekarang lagi marak-maraknya di mana banyak pemodal dari asing untuk bisa masuk ke Indonesia. Jadi uh, dalam 2000 ya dua tahun terakhir lah, saya banyak ketemu pemodal-pemodal uh, besar dari venture capital, venture capital lain dari Amerika, dari Eropa, dari Cina juga yang mungkin aset nilai aset under management-nya di billion dollars itu sudah mulai aktif berinvestasi di Indonesia. Jadi harapannya setidaknya dari segi kapital harusnya lebih sudah mulai membaik. Uh, cuma mungkin yang masih menjadi masalah adalah dari segi, segi logistik, tapi logistik itu sebenarnya adalah fungsi bagaimana kita bisa um, pem ya, pembangunan infrastruktur secara, secara umum lah. Kemarin untungnya sudah ada juga kota Trans Jawa yang sudah mulai berjalan yang bisa mengoptimisasi juga pergerakan barang-barang dan ekonomi di Pulau Jawa dan harapannya mungkin nanti bisa dari Sabang sampai Merauke terkoneksi semua. Kalau internet tentu kita juga masih mendukung terus internet penetrasi sedang dinaikkan terus dan itu juga jadi harapan kita mungkin terakhir juga kalau saya baru baca di berita jasa marga ya mungkin akan masuk juga ke bisnis internet. Jadi sebenarnya ada banyak faktor-faktor yang sudah membaik. Jadi tantangannya kurang lebih tiga itu, tapi untungnya juga kita melihat perubahan yang baik semakin baik dari tiga hal itu. Ini menarik pak, yang poin terakhir ya tentang capital atau permodalan uh, dari asing, ter uh, especially yang saya tulis di sini. Menurut pak Alvin ini, apakah capital asing ini dibutuhkan untuk hilir ya, untuk pengaplikasian teknologi sendiri, atau lebih ke hulu infrastruktur? Uh, lebih ke arah ke sebenarnya lebih ke, arah ke hilir sih. Soalnya kalau kita ngomongin soal infrastruktur ya, itu kan sebenarnya kuat kuat ya lebih ke bidangnya pemerintah. Sedangkan kalau kita ngomongin kayak pemodal-pemodal asing ini, mereka sebenarnya ya sifatnya pemodalan swasta sebagian besar. Ya. Mungkin ada juga yang terafiliasi dengan pemerintah, misalnya dengan ya tema sek gitu kan. Kita ada Vertex Ventures itu, dia terafiliasi dengan tema sek. Tapi, tapi mungkin sebenarnya kalau saya pikir sih, lebih ke arah memodalkan Inovasi-inovasi teknologi seperti aplikasi yang baru atau mungkin optimisasi dari data center atau macam-macam mungkin lebih ke arah situ, Soalnya mereka lebih ke arah swasta dan tentunya kalau kita ngomongin soal infrastruktur di luar dari ketersediaan kapital tapi juga perlu ada kerjasama dari orang-orang uh, yang berada di lapangan dan mungkin itu lebih ke arahnya pemerintah kalau menurut saya sih. Kalau menurut saya ya. Baik, terima kasih. Ya. Pak Thomas mungkin ada tambahan dari pertanyaan yang pertama. Uh, ya, terima kasih, Pak Heru, dan uh, Pak Alvin juga menarik sekali. Tadi uh, beberapa poinnya sebenarnya dari cover sama Pak Alvin. Uh, cuma mungkin uh, mau highlight beberapa hal aja. Tadi juga uh, di awal, juga sudah ada keynote speech yang uh, sudah menjabarkan dengan cukup detail mengenai layout uh, ekonomi digital, ekonomi di Indonesia, dan memang sangat besar, terbesar di ASEAN, dan diperkirakan akan tumbuh by double digit uh, for the next like four or five years. Itu suatu potensi yang sangat besar. Nah, driver utamanya, kalau saya uh, boleh highlight sedikit, driver utama dari digital economy di Indonesia itu adalah sampai saat ini masih e-commerce, yang nomor satu. Jadi, um, dan sebenarnya itu, uh, kalau kita bicara inklusivitas, baik juga karena uh, e-commerce ini hampir 90 persen, sekitar 90 persen um, pedagang online-nya itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Artinya, sudah, sudah ada arah uh, transformasi digital di bidang uh, uh, perdagangan yang uh, bisa menguntungkan para uh, pelaku usaha UMKM. Tapi ah, itu ini satu. kalau saya boleh potong Pak, tapi ini kita, kita boleh. kan menghitung uh, secara ini ya, secara uh, numbers ya, number berapa pedagang UMKM yang ada di e-commerce dibandingkan dengan pedagang yang sudah besar gitu. Tapi dari arah volume seperti apa? Volume revenue atau volume penjualan? Ya, uh, terima kasih Pak. Baru saya tadi mau masuk ke situ. Jadi, uh, volume revenue berdasarkan data BPS terakhir, jadi BPS itu kemarin baru namanya, uh, publikasi beberapa survei yang dirangkum dalam publikasi namanya Statistik E-Commerce 2020. Uh, dan itu mereka simpulkan yang pertama adalah uh, individual revenue dari para pelaku e-commerce itu sebagian besar, hampir 90%, adalah di bawah 300 juta uh, per tahun. Artinya, mereka itu adalah usaha mikro. Bahkan, mereka itu bukan 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 kecil, belum ke masuk ke tahap kecil. Jadi, mereka masih di tahap mikro yang paling bawah. Nah, uh, hal yang menarik juga dari uh, temuan BPS adalah uh, tadi benar Pak Heru bilang, dibandingkan dengan para pelaku usaha yang offline, itu kita masih 15%. Jadi, artinya dari seluruh total uh, business establishments di Indonesia, baru 15% yang mengadopsi uh, uh, digital tools untuk mendukung. Uh, penjualan maupun pemasaran produk-produknya. Nah, terus kita bertanya, yang 85% kemana? Ketika disurvei yang 85% ini, uh, mereka mengatakan mereka nggak mau, belum mau untuk uh, mengadopsi sarana-sarana digital. Alasan yang pertama adalah lebih nyaman berusaha online. Itu sangat multi interpretatif, tapi oke lah kita kita abaikan dulu itu yang itu. Alasan yang kedua adalah uh, tidak punya skill dan knowledge untuk uh, memanfaatkan sarana digital. Lalu yang ke tiga, empat dan lima adalah concern di bidang security, uh, trust, dan satu lagi uh, privacy. Nah, ini makanya dari sini saya mau masuk ke poin saya yang kedua, jadi tantangan yang kedua. Jadi betul sekali bahwa infrastruktur itu adalah starting point yang uh, yang, yang luar biasa penting kalau kita mau bicara inklusivitas uh, di dunia digital. Namun nggak bisa juga kita berhenti sampai infrastruktur. Ketika infrastrukturnya sudah ada. Um, bagaimana cara menyadarkan orang karena tadi kan, seperti yang tadi saya, saya sudah bilang alasannya adalah yang nomor 2, 3, 4, dan 5 itu semuanya skill dan concern-concern -concer lain yang sebenarnya bisa ditackle dengan uh, upaya peningkatan literasi digital nah, literasi digital itu juga di Indonesia masih rendah uh, bahkan di Pulau Jawa sendiri masih sangat, masih ada disparitas dari antara kota dan desa Uh, betul tadi pengguna internet Indonesia sudah udah banyak banget, uh, 70-an persen uh, tingkat penetrasi pengguna internet. Tapi kalau kita uh, zoom in lagi itu data, uh, sebagian besar dari mereka menggunakan internet untuk uh, social media, WhatsApp, uh, Facebook, atau entertainment YouTube. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi uh, sebenarnya kan bisa dimaksimalkan, artinya oke lah, social media, social media, tapi sebenarnya bisa loh, uh, uh, Digital digital tools ini dimanfaatkan untuk meningkatkan uh, uh, earnings mereka khususnya mereka-mereka yang uh, berada di bawah dalam hal uh, pendapatan. Nah itu uh, adopsi digital kita memang emang sudah besar tapi memang belum sampai ke uh, pengadopsian besar-besaran untuk hal-hal uh, uh, yang mampu, mampu mendukung uh, pertambahan usaha dari uh, masyarakat kecil. Dan menurut itu Pak Thomas, saya... menurut Pak Thomas siapa sih pihak-pihak uh, yang sangat penting dan berperan untuk uh, mempersiapkan tantangan ini tantangan uh, no skills knowledge concern tentang security trust privacy siapa sih pihak yang paling penting untuk uh, dan berperan untuk menghadapi tantangan ini uh, kita semua artinya ya pemerintah lalu uh, broad private sectors private stakeholders lalu juga cso seperti saya dan teman-teman di Chips dan teman-teman NGO lainnya dan juga masyarakat dan juga tadi benar seperti yang dibilang di awal pada saat keynote lakukanlah apa yang kita bisa lakukan dengan adanya diskusi seperti ini juga sebenarnya cukup membantu artinya kita uh, uh, menyampaikan concern concern kita bahwa digital digital boom itu memang luar biasa di Indonesia tapi memang belum inklusif sampai saat ini nanti kita lakukan apa yang kita bisa nah saya di, di Chips dan bersama teman-teman di Chips uh, kita sekarang lagi punya proyek bekerja sama dengan uh, Pemkab Wonosobo dan ada lokal NGO di Solo. Kita memberikan pelatihan digital kepada para pelaku usaha perempuan, uh, para pelaku usaha mikro perempuan di Wonosobo. Jadi kita 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 berikan pelatihan dan ini sifatnya konti, kontinu. Jadi kita nggak sekali kasih pelatihan selesai. Jadi kita bimbing, kita beritahu dan kita evaluasi uh, sudah sampai mana, apakah berpengaruh positif atau mungkin negatif terhadap pendapatannya. Nah, ini kita sebagai CSO kita nggak bisa sendiri. Uh, begitu juga pemerintah karena pemerintah kan banyak programnya dan sulit menentukan prioritasnya jadi kembali lagi pertanyaan Pak Heru tadi ini sebenarnya tanggung jawab kita semua kita lakukan apa yang kita bisa lakukan tapi yang ya itu tadi kita harus break out dari traditional silo approach jadi kita nggak bisa jalan sendiri sendiri memang harus memang harus kerjasama semua itu sih baik baik terima kasih dan ini menurut saya sangat menarik untuk bridging ke pertanyaan saya berikutnya untuk Pak Alvin ya pertanyaan saya terakhir sebelum kita buka sesi ini untuk audiens kita dari pandangan Pak Alvin nih, bagaimana sih saran venture capital untuk daerah-daerah yang tertinggal ini seperti yang dijabarkan oleh Pak Thomas barusan yang masyarakatnya masih belum mau terlalu atau terlalu beraktivitas ya di bidang digital tool ya yang tidak punya knowledge skill gitu tapi masih ingin berpartisipasi. Jadi bagaimana sih saran venture capital dan pandangan Pak Alvin untuk masyarakat yang ingin berpartisipasi tapi masih menghadapi tantangan seperti. So, oke, okay. jadi mungkin pertama gini deh, saya uh, lay down the 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 background dulu ya. Sorry, kayaknya ada background noises somewhere. But, oke, okay. jadi gini. Kalau kita mulai dari soal Tier 2, Tier 3, berarti kan people in the smaller cities. I think if we look at the report that was released by Google Economy before, right? I think 2020 something like that. So, sebenarnya COVID itu was a very good driver, right? Because people are being pushed to adopt technology now. Uh, kalau nggak salah datanya pada di laporan itu 37% dari pengguna digital consumer di Indonesia pada akhir 2020. 37%-nya adalah baru. Dan 50% lebih dari 37% itu adalah orang-orang di non-metro. Jadi sebenarnya tahun lalu pandemi menjadi suatu booster yang sangat baik. Dan sebenarnya apa sih yang kita tangkap dari sini? Benar banget bahwa ternyata orang-orang di perdesaan ini sebenarnya ada keinginan untuk bisa menggunakan teknologi sebagai sarana aktivitas ekonomi. Nah sekarang kalau kita ngomongin soal uh, saran saya ke orang-orang di tier 2, tier 3, Oke, jadi satu drivernya udah ada. Mungkin kalau untuk saya, masukkan saya justru ke entrepreneur-entrepreneur, startup founders nih. Mereka harus mulai bikin cara gimana caranya supaya bisa ngeser ke tier 2, tier 3 itu dengan inovasi yang lebih lagi gitu. Misalnya, contoh ya, contoh mudahnya. Satu yang sering lagi, yang lagi banyak perbincangan di masyarakat, di, di, di bidang, di inilah, sekitar industri venture capital adalah social commerce. Social commerce itu apa? Social commerce adalah bagaimana cara kita mengkombinasikan yang namanya aspek sosial dari orang-orang dengan sistem e-commerce dan pada akhirnya ini jadinya agent based model. Agent based model itu gimana? Seperti portfolio kita, kita punya namanya Segari. Segari itu mereka cara dia operasi gimana? Jadi ada satu ibu-ibu, ibu-ibu ini pakai aplikasi Segari, dia bisa jadi agen jualan sayur untuk orang-orang mungkin di sekitarnya yang mungkin belum terlalu ngeh teknologi. Tapi tujuannya apa? Ini adalah meningkatkan rasa nyaman kepada orang-orang di sekitar orang yang di sekitar ibu itu yang tadinya dia mau teknologi sekarang jadi percaya oh teknologi ternyata bisa loh untuk belanja sayur seperti itu kan. Nah, jadi eh uh, kalau menurut saya sih eh uh, yes betul, satu harus ada uh, pendidikan lebih lanjut ke orang-orang tier 2 tier 3 uh, juga mencari tahu itu juga penting sebenarnya. Tapi uh, sebenarnya juga saran saya sih untuk dari sisi founders ya kita harus fokus ke inovasi lah bagaimana caranya kita break the break the barrier that basically Yeah, hindering us from serving people in the smaller cities, right? Uh, so I think that's where I would stop. Like in my opinion, it really is just come down to the innovations. Further innovations is required. Yeah. Baik, terima kasih, Paulvin. Uh, mengingat waktu yang uh, ini ya uh, cukup uh, jauh sekarang, sebelum kita mulai untuk sesi kedua. Kita punya waktu untuk uh, pertanyaan, tapi cuma satu, sayangnya. Nah, ini pertanyaannya dari Mas Razi ya, University of Groningen. Apa yang dapat dilakukan berbagai pihak untuk mendorong UMKM untuk lebih mengadopsi teknologi? Sepertinya apa yang Pak Alvin jabarkan tadi itu uh, sudah mulai masuk ke atas. Dan jika uh, sudah ada usahanya untuk melakukan ini, apa tantangannya? Oke, silakan. Mungkin. Pak Alvin atau Pak Thomas yang mau menjawab ini. Boleh saya ulang pertanyaannya? Ya, saya bisa sih, saya bisa jawab. Jadi Oke, gini silakan. tantangannya. Oke, okay. apa saja yang sudah dilakukan? Yang dilakukan itu banyak sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita melihat Tokopedia, Bukalapak, Unicorns pun sekarang fokusnya ke UMKM, ke daerah. Gojek, dia sudah mulai ada GoBiz, Tokopedia, Mitra Tokopedia, Bukalapak, Mitra Bukalapak. Juga kalau kita ngomongin soal venture capital, sudah banyak juga pendanaan yang kita berikan untuk pihak UMKM, khususnya di tier 2, tier 3. Misalnya kemarin yang baru yang baru uh, announce fundraising adalah gudang ada. Mereka berhasil mendapatkan pendanaan sebesar 100 juta dolar. gitu. Jadi uh, dari kapital, dari segi unicorns dan pemerintah pun sebenarnya sekarang sudah maku, sudah menggunakan aspek-aspek teknologi untuk bisa membantu uh, untuk bisa membantu penyaluran dana bantuan covid dan lain-lain ke daerah-daerah daerah yang lebih kecil gitu jadi sebenarnya yang sudah dilakukan itu banyak tidak hanya dari pihak uh, ya pemerintah iya para founders iya terus juga dari pihak uh, pemodalan investor asing uh, bumn bahkan kan kalau kita ngomongin soal soal bagaimana men tier 2, tier 3 city. Sekarang kita sudah banyak lihat juga di digital bank dari pihak BUMN yang bermunculan. Misalnya BRI, Agro, itu kan angle-nya digital. Gitu kan. Jadi sebenarnya banyak yang sudah dilakukan. Tantangannya apa? Sebenarnya semua itu proses. Kita nggak bisa expect semuanya itu harus terjadi dalam waktu 1-2 tahun. Mungkin ini adalah proses bertahap. Soalnya pun kan kalau kita lihat di Cina, proses adopsi teknologi untuk sampai dia bisa menjadi suatu materi ekonomi yang umum, itu juga membutuhkan waktu. Gitu. dan ini sebenarnya kalau kita ngeliat trajektorinya trajektor kita udah pas kok gitu. Uh, sekarang mungkin kita sekitar 5% mungkin transaksi online dibanding sama retail, kalau di Cina mungkin 20%, tapi pun sebenarnya ya karena Cina juga sudah mulai ada teknologi lebih awal daripada kita. Gitu. Jadi sebenarnya ini hanya masalah proses, tantangan pasti selalu ada dari segi edukasi, tingkat kenyamanan, openness, right? Juga soal mindset, everything. Cuma at the end of the day we're heading toward a good directions in my opinion. Baik. pak tomas mungkin ada yang mau ditambah uh, setuju banget saya dengan pak alvin jadi memang ini sebenarnya adalah proses kalau kita ngomong umkm baga bagaimana meyakinkan umkm agar mereka mau mengadopsi digital tools kita nggak bisa bukan nggak bisa agak sulit kalau kita langsung kita bilang ya udah buka akun buka akun di platform e-commerce itu mereka akan akan agak 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 apa ya sulit bagi mereka untuk menerima ide itu bisa kita lakukan dan ini juga berdasarkan pengalaman kami adalah kita yakinkan dulu tadi Pak Alvin udah sebut-sebut social commerce salah satunya juga adalah contohnya berjualan misalnya lewat WhatsApp atau lewat uh, Facebook grup itu kita bisa 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 kasih kasih masukan kayak silakan ibu bikin grup sesama ibu-ibu uh, coba saling masakan produk dan nanti uh, saling menyebarkan saling membantu gitu misal butuh apa uh, si A si B dan sebagainya gitu jadi memang itu proses sebelum, sebelum mereka bisa mengadopsi platform e-commerce seperti Tokopedia, Blibli, -bli seperti itu. Mengingat kita mulai dari yang paling sederhana, ya WhatsApp, Facebook, dan sarana sejenisnya. Itu sih dari saya. Oke, baik. Saya barusan diberitahu sama panitia kalau kita masih ada waktu sebelum Pak Sandi bergabung. Ini saya mau mengambil satu pertanyaan lagi ya. Sepertinya ini cocoknya untuk Pak Alvin. Dari Pak Ronaldo. Pasdi, instansinya PT Jelajah Bahari Indonesia. Pertanyaannya apakah karena pandemi dengan yang kita alami saat ini terutama di Indonesia venture capital masih tertarik untuk memberikan funding ke startup teknologi di Indonesia? Dan kalau iya, kira-kira industri apa yang menjadi fokus dari venture capital? Ini? Silahkan, Pak. Jawaban saya sangat iya. Dan bahkan sekarang saya di venture capital saya merasakan kompetisi yang cukup berat ya karena banyaknya venture capital venture capital asing juga yang mulai masuk ke Indonesia. Uh, kenapa? Sebenarnya dan sebenarnya juga kalau kita lihat respon masyarakat terhadap teknologi itu sangat baik loh. Kita gitu. tidak cuma dari segi private market, private investor seperti venture capital, tapi public market pun kita bisa lihat buka lapak mau IPO oversubscribe empat kali. Terus kita juga lihat Bang Aladin, Market Cap ya, Bang Arto, Bang Jago yang mungkin baru muncul dari ke, uh, mungkin kita tahun 2019 ya. Tapi sekarang kalau kita lihat market kapitalisasinya mereka nomor 5 terbesar di IDX. DCII, data center lokal kita, itu juga sekarang nomor 10. Saya baru cek datanya di IDX. Jadi sebenarnya investor kalau ngelihat Indonesia dan yang namanya teknologi di Indonesia itu sangat positif, sangat sangat antusias gitu. Jadi sebenarnya venture capital sekarang juga ya banyak yang menggelontorkan dana masuk ke Indonesia nah sektor-sektor apa nih yang sebenarnya akan menjadi fokus dari venture capital venture capital ini jadi sebenarnya yang kita lihat sebagai venture capital kan satu apakah marketnya sudah ready dan sebenarnya covid kemarin tuh sangat mendorong market readiness untuk adopsi teknologi seperti yang saya bilang tadi 37% pengguna new digital uh, ekonomi digital ya kan dan 40, lebih dari 50% adalah di tier 2, tier tiga dan sebenarnya bahkan setelah covid itu tingkat penggunaan digital itu masih naik gitu jadi sebenarnya apa yang kita lihat harus uh, apa sih yang jadi sektor favoritnya venture capital sekarang untuk diinvest segala sesuatu yang sebenarnya berkaitan dengan UMKM sejujurnya ya karena kita ngelihat tokopedia kita ngelihat uh, Bang jago kita ngelihat apa itu mungkin mereka uh, nggak khususnya tokopedia lah goto lah dia kan sudah sangat besar di kota-kota besar ya seperti metro lah kita ngomongnya tapi ya tentu masih ada barrier-barrier yang harus diserap di kota-kota kecil dan sebenarnya itu juga yang menjadi uh, sektor favoritnya dari Uh, venture capital sekarang segala sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana cara kita demokratisasi ekonomi uh, pendidikan ya bagaimana cara kita mendemokratisasi akses keuangan bagaimana cara kita mendemokratisasi akses logistik dan juga sebenarnya yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya kita bisa memberikan kesempatan yang sama untuk UMKM UMKM di negara yang di daerah-daerah kecil itu supaya bisa uh, menaikkan tingkat taraf kehidupan mereka melalui teknologi. Makanya itu juga muncullah social commerce gitu. Jadi sebenarnya sektor-sektor yang sekarang lagi sangat diminati oleh venture capital adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tier 2, tier 3. Kita bisa lihat list fundingnya sekitar enam bulan atau satu dua bulan terakhir semuanya lebih mengarah solusi-solusi untuk UMKM. Baik, terima kasih Pak Alvin. Um, ada lagi pertanyaan yang lain saya sedang browsing nih kira-kira pertanyaan mana yang cocok untuk kita tanyakan. Oh ya, ini saya ada pertanyaan dari Raina dari Erasmus University Rotterdam. Sekali lagi mungkin ke Pak Alvin ya, mungkin banyak yang penasaran tentang venture capital. Karakter apa sih yang dilihat oleh venture capital di UMKM Indonesia yang mungkin bisa dijadikan potensi untuk mendukung mengembangkan UMKM Indonesia di era digital transformasi. Apa yang dilihat UMKM? Apa yang dilihat venture capital di UMKM? Sebenarnya satu, kita ngomong statis lagi, 50% dari GDP Indonesia itu kalau nggak salah dari UMKM deh. kalau nggak salah 60% bahkan sebenarnya, angka terakhir. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin sampai ekonomi Indonesia, itu sangat unik ya, kita tuh mirip, kita berbeda dengan negara-negara mungkin yang berkembang, di mana enterprises itu driving the economy, Right? For Indonesia as MSMEs. Jadi sebenarnya itu juga yang mungkin jadi keterlarikan dari uh, dari major capital. Soalnya kita lihat, oh kalau misalnya mereka dengan cara yang sekarang saja udah 60 dari ekonomi, mungkin kalau kita tingkatkan optimisasi akses dan lain-lainnya, mungkin bisa lebih besar lagi. Jadi itulah yang melihat menjadi menjadi keterlarikan dalam segi UMKM. Nah sekarang kalau kita ngomong UMKM, particularly apa sih yang dilihat transfer uang? ya transfer uang kadang mereka masih relying on cash economy itu satu yang kedua jualan online bener marketplaces e-commerce dan lain-lain logistics itu juga terus sebenarnya juga yang lagi dilihatin juga dari segi pinjaman online pinjaman pendanaan itu sebenarnya sekarang sedihnya 60% GDP itu dari UMKM tapi cuma sekitar 25% dari UMKM kita yang punya akses ke pendanaan dari sektor financial service perbankan dan lain-lain dan menurut saya itu agak 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 miris lah ya. Maka juga kita nggak ada banyak yang berusaha bagaimana cara kita membuka akses pendanaan ke UMKM. Baik, terima kasih Pak Alvin. Mungkin Pak Thomas ada tambahan dengan riset-riset Pak Thomas yang lakukan. Kira-kira apa sih kira-kira uh, karakteristik UMKM supaya bisa lebih maju dan menggunakan digital uh, teknologi? Uh, ya, terima kasih banyak Pak Heru dan Pak Alvin juga. Uh, ada satu tipologi yang suka saya gunakan dan ini bukan semua sekedar tipologi tapi di mana-mana uh, sepertinya sama di seluruh dunia. Jadi kalau kita bicara uh, entrepreneurship itu uh, bisa dikategorikan sebagai dua. Dia yang opportunity driven. Jadi kita lihat peluang di pasar, kita invest di situ dan kita kita memang udah punya tujuan. Ini ini, ini usaha kita akan bertumbuh dan kita punya uh, growth plan. Gitu. Dalam dua tahun kita mau usaha ini jadi apa. Dan yang kedua ada yang terada adalah entrepreneur yang Necessity driven, artinya mereka memulai usaha bukan karena mereka melihat peluang, tapi memang dia nggak punya pilihan lain. Jadi di formal job market dia kepentok, nggak bisa pendidikan yang nggak cukup, gajinya kecil atau mungkin malah di bawah uh, below subsistence level, di bawah UMR gitu ya. Terus mereka uh, harus menghidupi keluarganya dan mereka nggak tahu. Akhirnya mereka buka warung. Itu kan entrepreneur juga. Tapi mereka dari di, dimana-mana sama. Mereka yang uh, necessity driven, artinya mereka yang memulai bisnis karena mereka uh, nggak punya pilihan lain itu akan lebih susah bertumbuh dibandingkan mereka yang uh, opportunity driven. Nah, hal-hal ini yang mau kita yang mau kita address bersama. Nah, tadi udah di udah di bagus udah banget penjelasannya Pak Alvin dari segi uh, uh, investors. Uh, mungkin kalau saya boleh uh, memberikan masukan ke dari dari kepada pemerintah. Jadi pemerintah juga perlu juga bisa membantu dalam hal uh, regulatory reform gitu ya. artinya kalau sebagai contoh nih kita pemerintah itu punya kecenderungan, ya dimanapun sama, bukan cuma pemerintah Indonesia. Ketika ada sektor baru yang tumbuh, mereka cenderung, karena, karena mereka uh, one step behind, karena sektor itu tumbuhnya cepat, mereka cenderung mengeluarkan peraturan, dan akhirnya jadi over itu dan, dan itu itu kadang-kadang suka nggak sehat buat bisnis, termasuk juga di e-commerce. Kemarin, tahun lalu baru keluar, namanya, uh, boleh dicek, uh, Permendak Umur 50 Tahun 2020. Itu isinya adalah salah satunya mewajibkan seluruh penjual e-commerce untuk memiliki izin online on top of izin bisnisnya dia. Jadi selain dia harus juga punya uh, izin usaha, sebagaimana uh, seluruh entrepreneur pada umumnya, mereka juga harus punya izin online lagi. Dan boleh dicek, coba aja di tokopedia berapa banyak, berapa banyak merchant yang sadar akan adanya peraturan itu. Saya yakin hampir 90% pasti nggak sadar, karena karena nggak tahu. Dan sanksinya adalah uh, terhadap peraturan itu, uh, itu bisa ditegur tiga kali kalau nggak sadar, dan terakhir diblokir. Ini kan memutus, memutus akses dia terhadap. Bila kita bicara inklusiviti, uh, perlu diperkirakan lagi apakah kebijakan-kebijakan semacam ini mendukung inklusivitas di dunia digital, gitu sih dari saya. Baik, terima kasih Pak Thomas, Pak Alvin. Oke, pemirsa, saya, untuk sesi tanya jawab dari uh, sesi kita yang pertama sudah berakhir. Maka tanpa berlama-lama marilah kita masuk untuk uh, sesi kedua di Summit Ideas 2021 ini. Um, tanpa harus berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pembicara terakhir kita pada acara puncak Ideas 2021. telah hadir bersama kita dan selamat datang Pak Sandiaga Uno. Beliau adalah uh, seorang pengusaha dan politisi politisi di Indonesia yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selamat datang, Pak. Sebelumnya beliau juga Terpilih sebagai Wakil Gubernur Jakarta dan rekam jejak beliau sebagai pengusaha tentu sangat banyak, ya, salah satunya pendiri Saratoga Investama, dan menjabat sebagai Presiden Direktur di sana. Beliau memiliki semangat dalam memberdayakan wira usahawan muda, rekreasi untuk mendukung UMKM, dan memberikan pinjaman mikro kepada ribuan orang Indonesia. Pada bulan Oktober 2016, beliau menerima gelar Distinguished Research Professor in Residence dari Universitas George Washington. Selamat datang, Pak Sandi. Saya merasa terhormat dan bangga bisa uh, berbicara dengan Bapak di sesi ini. Dan kami tentunya dari PP Belanda juga sangat berterima kasih uh, Bapak dapat meluangkan waktu di sela-sela kesibukan tentunya uh, dapat memberikan insight Bapak di acara ini. Terima kasih, selamat datang, Pak Sandi. Halo, ya. Silakan, Pak. Kita sudah dengar tadi. Baru aku matiin. Sorry, um, terima kasih, teman-teman. Udah ngundang di acara Haji ini, dan luar biasa, um, di hari Sabtu ini kita masih tetap produktif uh, di tengah-tengah pandemi dan tantangan ekonomi. Dan saya apresiasi sekali teman-teman berjuang di secara luar biasa ya kalau kita lihat ADS ini kalau nggak salah udah berapa tahun gitu ya, Mas Heru ya? Udah punya track record yang jelas dan dukungan dari kementerian, juga dari dunia usaha, dari media, dan hari ini ada 250... Para participants yang hadir di sini dan saya ucapkan terima kasih untuk undang saya dan kalau boleh saya ada beberapa um, pertanyaan justru silakan Pak <laughs> karena tadi Thomas uh, saya kepoin sedikit uh, bahwa pemerintah itu uh, uh, way behind, and I have to agree bahwa we are behind the curve kalau mengeluarkan regulasi. dan ini tantangan buat kita. dan waktu saya di uh, pemprov DKI juga akhirnya half of my time itu saya mencari what type of regulation yang bisa kita lakukan untuk uh, memudahkan dunia usaha. jadi both Uh, new regulations and what needs to deregulate, jadi what type of deregulations? Jadi, uh, pada saat itu kita mengisu banyak sekali peraturan-peraturan gubernur, dan uh, banyak sekali juga uh, membingungkan dunia usaha. Jadi, uh, pada saat itu harmonizing dan synchronizing itu menjadi penting, dan harapannya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang mudah-mudahan bisa membantu dunia usaha karena time move very fast dan pendekatannya sekarang mestinya sandbox karena kita melihat bahwa di misalnya pariwisata dan ekonomi kreatif ada 17 subsektor di ekonomi kreatif Mas Thomas Uh, dari 17 subsektor itu kayak gaming dan aplikasi itu move very fast. jadi saya bilang what can we do to facilitate sebuah ekosistem yang lebih kondusif terhadap uh, startups untuk uh, bring their ideas into executions into fruition. After fruition, kita harapkan mereka bisa scale up, dan tentunya, "scale up and the sky is the limit" kita baru lihat IPO dari Bukalapak, yang merupakan satu menurut saya sih, should be a huge motivational boost buat kita. Dan kita harapkan di acara Adia Summit ini lebih banyak yang bisa mendapatkan semangat Mas Heru. Dan saya terima kasih juga undangannya hari ini apa yang bisa kita kerjakan bersama di sini juga ada dari ventures ya ada Pak Alvin Cahaya di ada researcher jadi ini tugasnya nanti Pak Thomas Dewaranu ini ada Pak Nil di sini deputy bidang ekonomi digital dan produk kreatif tolong di list peraturan menteri parekraf apa yang inhibit Uh, sektor, kalau perdagangan itu mungkin nanti saya sampaikan ke Pak Lutfi ya, karena dia juga orang uh, dengan DNA entrepreneur, dia juga dari dunia usaha, uh, mungkin dia bisa cepat bergerak, dan di sini juga ada Pak Saifullah Agam, uh, Direktur Aplikasi Permainan TV dan Radio ini yang lagi actually growing di tengah-tengah pandemi. Dan uh, ya harapan kita bahwa Pak Heru uh, sebagai moderator ini bisa mendirect uh, discussions yang uh, bisa menambah uh, value, uh, value added kepada kita semua dan mudah-mudahan uh, Mas Berto Nugroho, Ketua Panitia Ideas 2021 ini juga bisa merangkum semuanya. Sehingga Digital Symposium ini, equality of digital elevations making it possible, truly will make uh, things possible for uh, our uh, digital economy. Tapi sebelum mulai, saya mau menghadiahkan pantun dulu nih buat IDS 2021 supaya nggak tegang. Boleh nggak? Silakan Pak. Silakan Pak. Sore sore dengerin musik heavy metal. Cakep. Biar semangat Pak Nil, nggak cuma tiduran aja. Cakep. Rekan-rekan Ideas 2021, mari maksimalkan teknologi digital, cakep, agar makin siap bersaing di tingkat dunia. Yeay! Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Heru. Terima kasih, terima kasih Pak Sandi. Uh, cukup menghibur ya Pak ya uh, dan membuat situasi sakit. tidak menjadi cukup tegang. Tapi saya terus terang masih Cukup nervous. bangga juga karena saya berasal dari daerah yang sama dengan Pak Sandi, saya asal dari Pekanbaru, Riau. Wow. Dan sekolahnya juga sama dari Pak Sandi. Saya alumni Cendana juga Pak, selamat. Wow, bos Cendana alumni. Jadi cukup bangga saya bisa mewawancarai bapak sekarang. Bapak di Kaltex dulu ya? Iya Pak Alhamdulillah. Oh kita sama-sama anak Kaltex nih. Iya. Tapi ini berhubung dengan dengan uh, topik kita hari ini, Pak ya. Karena uh, saya merasa terwakili sih, karena kita saya berasal dari uh, bisa dibilang daerah ya, Pak ya, dari jauh dari kota besar, uh, di mana uh, kita masih merasakan tantangan-tantangan uh, untuk mencapai kesetaraan teknologi gitu, Pak. Kita dari dilihat dari dua sisi. Yang pertama, tentunya dari sisi uh, energi yang paling penting. Mungkin Pak Sandi tetap uh, pernah mendengar kalau uh, di Riau itu punya permasalahan uh, listrik, ya apalagi kalau kalau musim panas ini pak atau musim kering ini kemarau, kita sangat bergantung kepada PLTA. Uh, gimana kalau hujan tidak turun, maka uh, pembangkitan listrik tidak cukup menghasilkan energi listrik. Jadi kita akan mendapatkan uh, mati lampu, gitu, kalau <laughs> apa namanya istilahnya dari dari Peran baru yang pertama, Dan yang kedua, agak jauh sedikit dari kota Bandarbaru, kota Kamar, mungkin sudah cukup ter, ter, tercakupi internetnya. Cuma daerah-daerah lain gitu, itu internetnya bisa bisa dikatakan uh, kurang atau kecil. Nah, kenapa saya mau menyebutkan ini? Karena sesuai dengan topik kita, uh, saya pernah membaca baru-baru ini Pasandi mengatakan adanya dana sebesar 2,4 triliun sebagai bantuan pemulihan ekonomi nasional. Yang dibungkus dalam kartu pekerja, bantuan modal pemerintah untuk pelaku pariwisata dan insentif, salah satunya mendorong pelatihan digitalisasi. Ya, Pak, ya? Nah, yang saya tahu ini, eh, pelatihan digitalisasi adalah salah satu dari empat pilar transformasi digital dari pemerintah yang tidak ditujukan cuma untuk jualan online, eh, misalnya di balapak atau marketplace yang lain, tapi juga menciptakan konten kreatif dalam ekosistem ekonomi digital. Nah, yang mau saya tanyakan, Pak, bagaimana? Menurut Bapak strategi yang tepat untuk melakukan pelatihan digitalisasi ini ke pelaku pariwisata lebih luas, namun uh, mereka mempunyai keterbatasan akses teknologi digital, apakah itu dikarenakan tidak adanya energi listrik atau tidak adanya uh, internet? Silakan Pak Sandi. Oke, okay. um, aku akan straight to the point aja karena um, kita bicara udah quite late in the game ya kalau bicara mengenai keadaan pariwisata dan ekonomi kreatif kita kan sekarang dalam situasi yang sangat prihatin ya dan kalau ngomong mengenai Riau kita selalu fokus kepada energi yang dimiliki Riau kan baru di bawah tanah dan di atas tanah di bawah tanah ada minyak dan gas bumi, di atas tanah ada e, kelapa sawit. Namun ironisnya bahwa puluhan tahun, e, mungkin sudah mendekati 100 tahun, e, daerah Riau ini memproduksi minyak pada satu saat dia adalah penghasil minyak terbesar antara California dan Saudi Arabia. Itu Per hari ini, mengalami kesulitan energi. Ini eh, satu hal yang sangat eh, kita sayangkan dan tidak boleh terulang. Jadi, eh, saya yakin dengan pendekatan sekarang, kita ada energi baru dan terbarukan. Kita bisa hasilkan satu eh, ketersediaan pasokan listrik bagi provinsi yang selama ini menjadi tulang punggung penghasil devisa kita. Yang kedua mengenai jaringan. Sebetulnya kalau kita lihat nggak ada alasan kenapa Riau ini nggak dan wilayah yang padat penduduk juga mendapat jaringan internet yang handal. Karena pada saat sekarang justru dengan pandemi terakselerasi proses digitalisasi sehingga infrastruktur harus hadir karena infrastruktur itu making money. Apalagi infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur internet, jadi uh, di sinilah kebijakan pemerintah, seperti yang Mas Thomas tadi sudah sampaikan, dan Mas Alvin uh, juga pasti setuju bahwa "government, in my opinion, uh, should facilitate, jadi should not interfere" dalam penyediaan. Saya setuju dengan ada pro, uh, program bakti. Bakti telekomunikasi yang untuk di daerah-daerah yang remote, yang susah di justify dari segi komersialitinya, di mana di situ kita hadir dengan BTS, BTS, dan jaringan internet maupun telekomunikasi, namun masih, disangat, masih dirasakan sangat kurang. Jangankan di tempat-tempat yang remote, tempat-tempat destinasi wisata yang menjadi unggulan saja, seperti di Danau Toba, di Likupang, Sulawesi Utara ini ada Likupang di belakang saya. Mohon maaf nih Mas Eru saya nggak pakai Ideas nah, uh, maaf, maaf. 2021 Summit karena saya ditugaskan oleh Bapak Presiden mempromosikan lima destinasi super prioritas kita. Ada Borobudur, ada Mandalika, ada Likupang, Danau Toba, dan Labuan Bajo. Jadi ini juga masih kita berjuang untuk menghadirkan layanan infrastruktur telekomunikasi yang handal dan mohon terus kita dikritisi agar keadilan sosial digital bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa tercapai karena itu sila kelima sosialnya kita tambahin digital. Nah, berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Seru dari segi transformasi digital dan pelatihan, pelatihan ini COVID-19 ini memaksa kita untuk meningkatkan keterampilan kita melalui upskilling dan reskilling, sehingga kita bukan hanya bisa masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital, bisa berjualan online, tapi juga bisa menciptakan konten-konten kreatif yang akan mampu untuk meningkatkan kemampuan kita, untuk bertahan, kemampuan kita untuk bisa menangkap peluang, untuk menjadi pemenang. Nah, Indonesia sedang gencar-gencarnya nih melakukan transformasi digital. Jadi tadi saya cerita mengenai 4G, udah 500.000 pembangunan 500.000 BTS yang lagi dikebut. Pemerintah juga mengejar pemenuhan kebutuhan infrastruktur digitalnya agar transformasi digital ini terfasilitasi dan khususnya UMKM. Onboarding ini kita sudah kejar dari tahun lalu dan onboarding ini alhamdulillah sekarang sudah mencapai hampir 6 juta pelaku UMKM. UMKM juga merupakan tulang punggung dari ekonomi kita dan PDB kita 61 persen lebih dihasilkan oleh UMKM. Jadi kalau kita lihat target 124 miliar dolar pasar e-commerce di Indonesia yang sekarang baru 10 persen dipasok oleh para pelaku UMKM ini bisa kita turn the table. Sehingga di tahun 2025, 124 miliar dolar itu paling tidak 30 persen dikontribusikan oleh para pelaku UMKM dan karya produk jasa talenta anak bangsa. Nah terakhir saya mau kasih beberapa data points bahwa ternyata Gernas Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini saya pakai baju Indonesia ini, jaket mega mendung, lumayan enak juga sih, tapi tadi agak resletingnya saya tadi baru catat, harus ada perbaikan sedikit supaya smooth gitu. Ini adalah bagian daripada kita memakai buatan Indonesia, membeli buatan Indonesia dan mengkurasi. Jadi apa yang kurang, apa yang nggak enak, sehingga dengan semakin banyak dipakai melalui digital, kita akan lebih tahu mana kekuatan dan mana yang harus kita perbaiki dari karya-karya para UMKM yang sudah mengikuti transformasi digitalisasi kita. Data dari Hootsuite, ini yang saya pakai dari Pak Neil, bahwa Indonesia mengalami kenaikan tren pembelian produk, pembelian produk secara online. ya Tadi pagi kita sama e-wallet, ternyata e-commerce ini 83 persen konsumennya banyak yang anak-anak muda dan mereka sudah terbiasa dalam kehidupan sehari-harinya membeli produk UMKM. Jadi gimana challenge pemerintah dari 64,2 juta UMKM ini yang baru kurang dari 20% terdigitalisasi masuk ke dalam ekosistem digital. Nah ini yang tugas kita untuk mendorong agar transformasi digital ini secara bisnis bisa menghasilkan lapangan kerja menggerakkan perekonomian dan efektif untuk menggait pasar di Indonesia dulu aja nggak usah jauh-jauh. Dan terakhir, kekayaan intelektual. Bagaimana hak kekayaan intelektual ini yang menjadi wadah untuk commercializations dari karya-karya produk ekonomi kreatif ini bisa kita fasilitasi. Jadi, I will stop there. Tugasnya banyak banget, kita butuh kolaborasi. Makanya Pak Saiful dan Pak Nil ada di sini juga. Dan 273 participants, you are our partners. Untuk make it happen, kita nggak akan mungkin bisa berkembang tanpa bantuan dari every single one of you. Baik, terima kasih Pak Sandi. Ini sangat menarik untuk bridging ke pertanyaan saya berikutnya. Tadi dari sesi pertama diskusi kita dengan Pak Thomas dan Pak Alvin, kita mengetahui kalau semua pihak itu diperlukan untuk menangkal atau menghadapi tantangan. Akses teknologi di Indonesia ini, Pak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menurut pandangan Pak Sandi, kerjasama dan sinergi seperti apa yang sangat optimal atau yang paling optimal antara berbagai pihak, seperti pemerintah, legislator, swasta, pemilik modal, baik dalam dan luar negeri, dan seluruh masyarakat, untuk melawan tantangan akses teknologi di Indonesia ini? Silakan, Pak. It has to be win-win-win. Jadi kan ini adalah public-private partnership. Pentahelix yang dilibatkan. Pemerintah, pusat, daerah. Institusi pendidikan, seperti Mas Thomas. Atau communities. Dunia usaha, seperti Mas Alvin. Media. Di situ partner medianya ada Kompas TV, media.com, medcom, dan lain sebagainya. Kata data. Kita harus duduk dengan konsep Indonesia incorporated. Makanya waktu saya meluncing Indonesia spice up the world uh, karena kalau China punya uh, Silk Road, One Belt One Road uh, atau Belt and Road Initiative, One Belt One Roadnya China ini kita lawan dengan spice up the world. Ini uh, harus pentahelix, nggak mungkin kita sendiri. Pemerintah mungkin lead, tapi at certain point kita lepas kepada ekosistem yang akan mendorong. Nah kerjasamanya harus win-win-win. Jangan seperti tadi yang Pak Thomas bilang, gitu loh. Kita ketinggalan terus, kita meregulate something yang is so way behind, dan cara berpikirnya enggak progresif. Kita harus lebih banyak memperkenalkan sandbox theory, di mana kita... Um, sebetulnya Pak Jokowi yang dengan sangat simpelnya menjelaskan gas rem, gas rem, uh, gas rem ini adalah konsep sandbox dengan koridor bahwa jika... eee... Um, Perkembangan dari dunia usaha itu uh, bagus, ya. Tentunya kita supervisi, kita pastikan uh, tidak ugal-ugalan. Tapi kalau misalnya kurang, berarti kita harus gas. Nah, ini yang hadir juga di penanganan COVID-19, uh, di mana kita melihat bahwa jika angka COVID-nya naik, kita lakukan PPKM level 4. Tapi jika angka COVID-nya memungkinkan, uh, COVID-nya sudah lebih kondusif. Kita akan melakukan pelonggaran. Pemikiran-pemikiran seperti itu akan mampu untuk memastikan level playing field dari bagaimana kita menjadi agen penyetaraan. Sebagai karena ada digital divide, kan ada yang merasa mendapatkan satu akses yang baik, terutama di perkotaan. Makanya, saya getol dorong desa wisata itu karena saya bilang bahwa. Untuk membangun Indonesia, desa wisata lah yang harus membangun Indonesia, dan kolaborasi program-program seperti penyediaan akses, pelayanan publik yang efisien dan efektif, serta transparan ini adalah soft infrastructure yang diperlukan. Nah, ada berapa program seperti kolaborasi satu data Indonesia yang disimpan dalam pusat data nasional ini? It's good, kerjasama stakeholder untuk mengembangkan ekosistem digital di Indonesia. It's good. Terus, pengembangan sarana prasarana juga great, dan menurut saya target pasar kita ini yang terus membesar karena walaupun agak tersendat karena pandemi, tapi trajektori kita akan menjadi Indonesia yang masuk ke level negara maju di 2045. Nah, ada beberapa data yang ingin saya sampaikan bahwa menurut United Nations melalui e-government survey, bahwa tingkat adopsi sistem e-government Indonesia ini masih ya di papan tengah lah. Peringkat 88 dari 193 negara. Padahal kita G20, kita ini ekonomi nomor 16 di dunia. Jadi kapasitas kita itu mestinya kayak Lionel Messi gitu. Tapi kita mainnya di Tarkam. Atau nggak Tarkam lah kalau 88 dari 193 negara itu kita di Liga 3 gitu loh. Not even Liga 2 gitu loh. Belum Liga 1. Nah ini yang harus kita tingkatkan. Pemerintah di mana? harus self correction dan saya yakin pemerintah ini sekarang karena Pak Presiden sini menunjukkan ya kalau teman-teman lihat kemarin dia datang ke apotek itu sih great in in my opinion itu it's brilliant karena semua bilang obat ada ketersediaan ada obat semuanya tinggal cek kepada Apotek-apotek yang ada di sini, tapi presiden dengan simpelnya dia datang ke apotek dan nggak menemukan obat yang dibilang ada. Jadi, this is the type of uh, pelayanan publik uh, digital yang melayani uh, dilan ya namanya ya, yang sebetulnya harus kita hadirkan dan bukan hanya di lingkup uh, teman saya, teman baik saya Pak Erick Thohir dan Pak Joni Plate, ya, tapi di lingkup seluruh. Uh, uh, level dari pemerintahan sampai ke pemerintahan kabupaten kota. Jadi kita ubah layanan, kita integrasikan seluruh area layanan, kita hadirkan proses bisnis yang cepat, mudah, easy, transparan, simple, keep it simple, stupid, akuntabel, dan mampu menciptakan value. Karena sebagai pebisnis saya tuh selalu ngerti bahwa yang akhirnya membedakan successful business or not successful business is how you create value, how you create customer satisfaction, bagaimana kepuasan pengguna layanan itu. Nah, kami di Kemenparekraf Pak Sandi, mungkin teman-teman panitia bisa tolong eh, kontak ke sekretarisnya Pak Sandi. Oke, mungkin untuk sementara saya ingin mendengar tanggapan atau eh, tambahan dari pembicara kita yang lain. Pak Thomas, silakan. Tadi eh, Pak Sandi sering merefer ke pernyataan Pak Thomas sebelumnya ya. Itu menurut Pak Thomas gimana sih eh, peran pemerintah dan 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 pihak lain untuk eh, melewati tantangan ketidaksetaraan teknologi ini. Uh, ya, Makasih banyak Pak Heru. Uh, tadi sempat disebut sama Pak Sandi dan kita setuju banget. Untuk uh, pendekatan baru dalam mengatur uh, ekonomi digital di Indonesia yang pertumbuhannya sangat pesat, koregulasi. Dan itu juga pernah salah satu contoh yang juga, 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 juga inovatif seperti regular, regulatory sandbox. Jadi alih-alih kita menggunakan jadi alih-alih uh, pemerintah menerapkan uh, sistem top down dengan banyak banget list yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan kadang-kadang itu kan unfriendly buat startup ya. Karena uh, compliance itu juga uh, itu membutuhkan resources. Nah, mekanisme-mekanisme uh, seperti yang tadi Pak Sandi udah jelaskan, regulatory sandbox itu uh, positif banget dampaknya dan untungnya juga Uh, pemerintah juga sudah arahnya sudah mulai ke sana, artinya pendekatannya pendekatan uh, uh, kalau bahasa kami di chips ko-regulasi yang melibatkan banyak pihak nggak cuma swasta juga, namun juga bisa juga dipakai misalnya asosiasi profesi atau asosiasi bisnis membantu dalam urusan misalnya pengawasan. Jadi kalau ada kalau di fintech tuh uh, masyarakat selain bisa melakukan pengaduan ke uh, pemerintah, bisa juga dia mengadukan ke asosiasi profesi. Jadi Saling bekerja sama dalam hal pengawasan, karena susah memang kalau pemerintah dengan resource yang terbatas mengawasi ekosistem yang begitu besar. Uh, buat konsumen nanti, eh, uh, dampaknya kalau pendekatan dipakai tradisional, uh, bisa jadi merugikan gitu. Baik. Nah, itu sih baik. Dari saya Terima kasih Pak Thomas, Pak Alvin, mungkin ada tanggapan atau tambahan berikutnya. Iya, menurut aku, uh, konsep dari sandbox itu sendiri kan sebenarnya bagaimana cara kita melakukan inovasi tapi dalam suatu uh, apa sih namanya dalam suatu kawasan terkontrol ya. Soalnya juga kalau kita reflect pembelajaran dari negara-negara lain banyak juga blunder-blunder yang disebabkan oleh bidang teknologi. Contohnya misalnya fintech itu di Cina itu sempat booming tapi juga banyak juga masalahnya terutama dari segi collection karena adanya metode-metode uh, collection yang mungkin tidak sebenarnya tidak tidak appropriate lah kan. Dan sebenarnya itu juga yang saya uh, apresiasi dari dari pemerintah Indonesia karena sejauh ini kalau kita ngomongin fintech uh, sendiri di Indonesia itu, iya uh, itu sangat terkontrol, tidak terlalu restriktif juga. Dan sebenarnya kalau saya lihat adopsi-adopsi peraturan yang baru pun sudah mulai mengarah bagaimana mengarahkan fintech supaya bisa mendemokratisasi ekonomi lebih baik lagi gitu. Jadi misalnya contohnya kalau setahu saya P2P lending sekarang 40% itu harus productive loans ya, itu satu dan yang kedua mungkin ada sekitar 25% dari outstanding loan itu harus diberikan di luar Jawa. Jadi menurut saya sandbox itu suatu approach yang sangat appropriate deh, untuk bisa check and balance juga biar suatu inovasi tidak tidak terlalu liar gitu. Baik, terima kasih Pak Alvin. Ini saya sangat tertarik ya dengan paparan win-win solution dari Pak Sandi sandbox teori yang yang juga dijelaskan oleh Pak Thomas dan Pak Alvin. Saya eh, pernah membaca satu risetnya Pak Thomas yang mengatakan bahwa eh, ini apa untuk untuk menyokong perkembangan eh, teknologi informasi itu kita ada dua hal yang harus diimplementasikan eh, yang yang salah satunya adalah perlindungan konsumer ya jadi eh, untuk mencapai win-win solution tentunya tidak hanya konsumer tapi juga ada produsen. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah perlindungan produsen ini tidak uh, tidak penting untuk menyokong ekonomi digital? Tentu uh, saja, sangat penting. Uh, cuma, beberapa kali kita temukan di lapangan bentuk dukungan terhadap uh, produsen itu kadang-kadang dengan intervensi yang paling gampang, deh. Contohnya, misalnya kita mau melindungi uh, produsen lokal, gitu ya, alih-alih. Uh, benar sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan dengan melakukan reformasi struktural round the market instead of in the market. Karena ketika kita intervensi di mar di market dan misalnya kita ban produk asing dari uh, uh, pasar e-commerce Indonesia. Loh, sekarang 90 sekitar 90% uh, produk asing yang beredar di pasar e-commerce itu itu adalah yang menjual adalah pelaku usaha lokal. Jadi bukan bukan jadi itu adalah pedagang eceran yang dia beli barang asing dijual di uh, marketplace. Nah, kalau kalau kita mau batasi peredaran barang asing di marketplace, itu kan yang akan pertama kali akan terdampak adalah UMKM retail kan yang mereka karena mereka yang menjual itu. Naik. Nah, menyambung tadi melakukan pendekatan top dan oke okay, kita bikin kuota produk e-commerce harus dibatasi cuma boleh sekian. Itu kita perlu insight dari platform e-commerce misalnya memberitahu bahwa enggak loh ini tuh sebenarnya memang iya asing tapi yang menjual retail. Jadi bagaimana nih solusi-solusinya? Saya senang banget sebenarnya ada campaign uh, apa? campaign cinta produk Indonesia karena itu suatu, -suatu, -suatu, -suatu solusi yang yang enggak distortif gitu. Kita mendorong konsumen untuk beli. Jadi itu demand driven uh, reform. Dan itu enggak menimbulkan uh, distorsi yang yang besar di market gitu. Baik. Baik, terima kasih Pak uh, Thomas. Ini saya lanjutkan lagi ya masih berhubungan mungkin untuk Pak Sandi bagaimana cara kita melindungi produsen uh, dalam negeri ya terutama. Itu saya uh, sempat mendengar paparan Pak Sandi uh, tentang industri ekonomi kreatif. Kalau kita menilik dari negara lain ini Pak ya. Contohnya Korea dengan dengan industri K-pop mereka. Saya mendengar paparan Bapak tentang bagaimana cara pemerintah Korea untuk mendukung dengan menyiapkan kebijakan pendanaan dunia usaha dan anak-anak mudanya. -anak nah, untuk membuat industri musik Indonesia mendunia misalnya, Pak, atau paling tidak bisa bersaing dengan K-pop yang dari luar negeri eh, masuk ke Indonesia, khususnya yang beraliran dangdut gitu misalnya, Pak. Menurut Bapak, bagaimana sih konsep Win-win Solution ini eh, bisa diterapkan untuk melindungi eh, produsen konten Indonesia dan apakah pemerataan akses teknologi juga krusial untuk dapat membantu. Silakan Pak Sandi. Ya, pertama-tama saya mohon maaf tadi terputus saya kualat ngomong keadilan sosial digital ternyata begitu hujan di sini langsung putus. <laughs> Padahal ada lima provider di sini makanya tadi harus ganti provider. Ya itulah selevel menteri aja bisa putus signal gitu. Jadi saya ucapkan permohonan maaf. Tapi saya tadi ngomong sampai mana ya? Pas lagi apotek Pak Jokowi itu udah putus katanya ya? Iya Pak. Ya jadi kebijakan itu ya mestinya menurut saya seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi bahwa cek sendiri nggak jalan diperbarui sistemnya. Ternyata ada farma yang me, online yang memberikan informasi ada di mana obat tersebut, tapi nggak menjangkau 90% dari apotik yang dijalankan non-BUMN. Nah ini adalah bentuk daripada kebijakan nanti bagaimana itu diperluas juga demi, karena public goods. Obat itu kan public goods. Itu harus dipastikan pemerintah hadir di situ memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi itu policy response yang tepat. Nah, kami melakukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Kalau nggak salah, tadi saya terputusnya pas lagi ngomong, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi dalam pemberian layanan publik inovasi menggunakan big data, menggunakan pendekatan artificial intelligence. Kita sekarang sudah install kecerdasan buatan di kebijakan strategis kita. Kita juga sudah pakai machine learning, dan kita sudah pakai tentunya Pendekatan-pendekatan data-driven policy, dan kita ingin ini jadi pendorong agar inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Kenapa saya, schedule-nya penuh semua karena saya lagi menginisiate kolaborasi di tengah-tengah uh, uh, transformasi uh, digital yang dilakukan. Um, sebetulnya, yang kita bicara mengenai tadi, um, kita sudah nomor tiga teman-teman semua nih, PPI Belanda dan Ideas, dari segi ekonomi kreatif sebagai kontributor daripada PDB kita. Nomor satu Amerika masih, karena mereka punya Hollywood, mereka punya Nashville, dan kuat ekonomi kreatifnya. Kedua Korea, dan K-pop, kita udah ngalahin India. Kita sekarang sudah posisi ketiga. Dari segi persentase ekonomi kreatif yang ditopang mostly oleh kuliner, kriya, dan fashion ke ekonomi kita. Nah, bicara Korea dengan K-pop. Saya cerita di Instagram feed saya bahwa saya hadir waktu itu di ajak sama Presiden SBY melihat Korea di tahun 2005-2006. Saya masih ketua umum HIPMI waktu itu. Dan mereka melakukannya very very holistic pendekatannya pentahelix dan juga komprehensif. Mengajak semua menghadirkan mulai dari regulasi hulu sampai regulasi hilir, Pemainnya juga diberikan insentif, facilitation, tax juga, dan diberikan regulasi yang ramah, sehingga akhirnya K-pop where it is now, dan dipermudah juga kolaborasinya dengan musisi-musisi uh, asing. Karena kalau dilihat K-pop sekarang itu bukan K-pop yang dulu. K-pop sekarang itu adalah transformasi dari musiknya itu musik sangat R&B, sangat pop, sangat uh, boleh dikatakan musik-musik western tapi eh, yang diucapkan itu adalah bahasa Korea. Jadi, distinctive, very Korean. Nah, yang kami mulai di semestinya kan saya ada di New York, tapi karena ada peraturan dari ada eh, arahan dari presiden agar menteri tidak eh, bepergian saat PPKM level 4, akhirnya tim berangkat dan kita meng-kick off Dangdut in America dan Dangdut goes to UNESCO. Ini adalah bagian daripada inisial menabuh genderang, menuju ke arah sana. Dan pemerintah yakin nggak bisa kerja sendiri. Jadi kita merangkul teman-teman yang, me, yang sudah lama menjalani dangdut ini. Seperti PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia, Haji Roma Irama, maupun Fitri Karlina. Terakhir yang Weird Genius, Sarah Fajira, kita ajak juga. Karena kita yakin kalau kita kemas benar, ini Grammy tembus nih. Dua, tiga tahun lagi kita udah petakan Indonesia akan tampil di Grammy dan setelah itu sky is the limit. Dan kita akan lihat musik Indonesia akan berkembang. Nah, the next one, subsektornya adalah tadi kuliner, makanya ada Spice Up The World. Nah, saya berharap kita semua gotong royong, kita semua tingkatkan transformasi digital kita sehingga di tahun 2025 ke atas ini generasinya anak-anak muda ini sudah menemukan satu formula yang tepat membangun Indonesia jauh lebih knowledge base dan ini waktunya anak-anak muda lah saya ngelihat bahwa saya juga udah ngerasa cukup old In this uh, setting gitu, uh, saya melihat ini masanya anak-anak muda ke depan mewarnai dunia usaha, perkuat dunia usaha, dan pastikan kita punya produk-produk. Saya sepakat sama Thomas tadi, kita bagaimana melindungi produsen kita. Ya, beri regulasi yang uh, memfasilitasi mereka. Jangan bikin sulit perizinan, kasih pelatihan, berikan pendampingan. Kalau kita melarang produk-produk luar negeri, itu harus yang predatory pricing. Saya setuju. Kalau predatory pricing harus dilarang. Karena itu mematikan para UMKM kita. Tapi kalau misalnya ini adalah meningkatkan competitiveness kita, daya saing kita, pemerintah harus dorong, create dari sisi supply, create dari sisi demand. Gernas Bangga Buatan Indonesia, dan saya selalu bilang bukan hanya bangga dong, beli dong. Jadi rojali. Apa tuh rojali? Rombongan jadi beli. Jadi kalau ngelihat tuh beli. Jangan rohali. Apa tuh rohali? Rombongan hanya lihat-lihat. Dan kalau para pejabat saya bilang karena pejabat pendapatan yang enggak turun selama pandemi ini mereka harus jadi rogana. Apa itu rogana? Rombongan enggak boleh nawar. Pokoknya teman-teman UMKM itu kalau dibeli yang ada di platform maupun dibeli secara fisikal bisa merasakan geliat ekonominya. Pemerintah mendorong dari sisi supply, mendorong dari sisi demand. Supply-nya kita tingkatkan kualitasnya. How is through pelatihan, pendampingan, inkubasi, dan kewirausahaan. Demand-nya bagaimana? You create the demand. Demand-nya ada kok, tapi demand-nya ini nggak sadar mereka itu uh, harus diarahkan. Nah, Gernas Bangga Buatan Indonesia ini dengan beli kreatif lokal is part of shaping the demand. Dan saya yakin Korea nih, saya kasih tahu nih ke Mas Heru. Baru tahun lalu, eh iya tahun lalu 2020, saya uh, masih ya habis pilpres kan, saya bangun bisnis lagi, uh, bawa rombongan ke Korea. Tour guide saya itu ngomong lagi lagi di bus gitu dia lagi uh, kasih uh, penjelasan tentang tempat yang kita lagi kunjungi terus ada mobil lewat mobilnya saya nggak nyebut merek tapi mobil Jepang dia berhenti lagi ngomong itu dia bilang itu temen-temen itu orang gila dia bilang gitu. orang gila di Korea pakai mobil non Korea segitu nasionalismenya mereka segitu nasionalismenya. Dan itu mereka karena feel a threat of common enemy yang dan mereka pilih Jepang. Nah kalau kita nggak usah pilih enemy. Yang kita lakukan adalah create nasionalisme era masa kini yaitu you are proud to wear Indonesian products, to use Indonesian products, and to buy local creative products. Jadi dengan begitu kita nggak perlu cari musuh, kita kuatkan sendiri, kita lihat sisi-sisi terbaik dari Korea, dari Jepang, dari China, dari manapun juga kita develop dan Indonesia kan negara yang aman damai tentram mudah-mudahan kita bisa juga terus melanjutkan agenda pembangunan menuju Indonesia emas di tahun 2045. Baik. Baik, terima kasih Pak Sandi. Um, tentunya kita masih ingin mendengar banyak ya uh, paparan dari Pak Sandi, ide-ide dari Pak Thomas dan tentunya paparan juga dari Pak Alvin. Namun mengingat waktu uh, kita yang sudah cukup, uh, mungkin baiknya kita uh, membuat rangkuman ya. Uh, saya mulai dari Pak Sandi, silakan Pak Sandi. Bagaimana harapan Pak Sandi? Bagaimana sih uh, harapan uh, dan, dan strategi pemerintah khususnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan lagi dalam waktu 2 sampai tiga tahun ke depan apa cara-cara pariwisata kita penghasilan UMKM kita dan melewati masa pandemi ini silakan Mas Adi ya teman-teman udah bisa merangkum sendiri tapi saya ingatkan 3 G G yang kita lakukan di Kemenparekraf ada tiga jadi bukan 5G belum 5G sebentar lagi 5G tapi 3G dulu gercep G pertama Gerak cepat. We don't have much time. We have to move fast. Terus G yang kedua adalah geber, gerak bersama. We have to move together. Kalau you move alone, you may travel fast. But if you travel together, you travel longer. Ada keberlanjutan. Jadi gerak bersama dan G yang terakhir adalah gaspol. Garap semua potensi. Garap semua potensi. Do not leave any stones unturned along the way. Jadi menurut saya 3G ini kita padu dengan 3K. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas ikhlas. Jadi ini yang saya dorong di Kemenparekraf dan saya yakin kemitraan kita dengan anak-anak muda is a winning partnership. Dan saya yakin banyak pertanyaan, tolong dikirimkan karena semua pertanyaan itu bagus. Ada Pak Neil, Deputy bidang uh, ekonomi digital dan industri kreatif yang hadir di sini juga, dia akan bantu menjawab uh, setiap pertanyaan teman-teman, dan ada Pak pula agam juga. Jadi uh, we are here, uh, we are ready to collaborate, dan the future belongs to you guys. Jadi semangat semuanya, bangkit di saat sulit, menang melawan COVID together, ideas, PPI, we can do it. Baik, terima kasih Pak Sandi. Mohon uh, jangan pergi dulu, karena kita akan ada sesi foto bersama dan kata penutup dari perwakilan KBRI. Mungkin saya uh, singkat saja ke Pak Alvin untuk statement uh, closing statementnya, silakan Pak. Ya, jadi yang harus kita perhatikan Indonesia dari segi ekonomi digital itu hebat dan luar biasa. Mungkin itu satu. Bahkan ini sudah mendapatkan pengakuan dari investor-investor asing yang juga semakin masuk ke Indonesia. Dan mungkin kalau saya mungkin cuma mengatakan kembali apa yang uh, bos saya uh, partners di perusahaan saya Pak Pandu Syahrir sering katakan digital is the future seperti yang kita lihat uh, terjadi negara-negara berkembang pada akhirnya perusahaan-perusahaan terbesar di publik adalah perusahaan teknologi seperti di Amerika Apple, Facebook, Google dan lain-lain. Jadi kita sebenarnya sangat beruntung kita sebagai orang Indonesia dan kita juga sangat beruntung menjadi generasi saat ini di mana kita mengalami uh, transformasi digital yang sangat masif. Dan itu juga menjadi peranan kita sebagai masyarakat bagaimana kita bisa mendorong perekonomian Indonesia secara lebih untuk bisa lebih besar, tapi mungkin yang lebih penting untuk bisa semakin lebih merata. Dan ini hanya bisa dilakukan melalui inovasi, begitu saja. Thank you. Okay. Terima kasih, Pak Alvin. Pak Thomas, silakan closing statementnya. Mungkin uh, agak sedikit mengulang tadi karena poinnya mirip-mirip sama Pak Alvin dan uh, Pak Sandi. Jadi memang kita perlu koregulasi kerjasama antara pemerintah swasta CSO komunitas masyarakat dan yang kedua adalah kita lakukan apa yang bisa, apa yang bisa kita lakukan nih pasan sudah memberi contoh baik sekali kalau kita bisa beli produk lokal meskipun sedikit mahal selama kita bisa nggak apa-apa karena itu upaya kita mendukung konsumen lokal dan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dan terakhir saya juga senang ada satu quote yang saya senang yang saya senang dari Thomas Sowell nama quote-nya adalah there is no solution only trade offs jadi ketika kita mengambil satu langkah itu memang ada yang harus kita korbankan gitu kalau kita kejar inclusivity memang tuh kita akan ag agak agak dalam tanda kutip sacrifice misalnya growth tapi kita harus sadari itu yang pertama jadi kita bisa tahu apa yang kita kejar dan apa yang kita korbankan dan apakah itu uh, worth it dalam, pengambilan kebijakan yang akan yang, yang akan kita lakukan dan kita dan akan kita terapkan itu sih saya baik terima kasih pak thomas sebelum saya menutup uh, sesi ini akan ada kata penutup juga dari Pak Freddy Panggabean lewat dalam Wakil Duta Besar KBRI dan HAF. Silakan Pak Freddy Mohon maaf Pak, uh, unmute uh, dulu Terima kasih Pak Hero uh, Pak Sandiaga Uno, Pak Menteri, Mas Menteri Horas! Horas. <laughs> kita Pak, sempat Jura, Jura. Pak, kita sempat ketemu Pak di BP2MI Pak saya, Masih waktu itu, saya waktu, Masih waktu bapak senang. waktu itu datang jumpain Pak kepala, B, Pak kepala badan saya hadir di situ Pak waktu saya sebagai deputi Pak. Kasih, Masih Pak, ingat saya. Kembali Pak. Baik. Selamat bertugas di KBRI Den Haag. Terima kasih Pak Sandiaga. Pak Sandiaga, Pak Heru, Pak Alvin, Pak Thomas, Bapak-bapak dan teman-teman sekalian dari PPI Belanda, tentunya kita sangat berbahagia sekali di saat masa-masa seperti sekarang yang cukup sulit bagi kita kita masih bisa berkumpul di sini untuk mendengar banyak hal, ide-ide kreatif. Kami tadi mengeko apa yang disampaikan oleh Pak Sandi, bahwa dalam masa pandemik ini kita tidak boleh menghalangi kita untuk bisa memunculkan ide-ide kreatif. Dan utamanya pada hari ini kami sangat uh, berterima kasih karena PPI Belanda boleh mengorganisasikan uh, Ideas 2021 Summit ini, uh, judul yang diangkat yaitu "Make It, it Possible: Make it, it Possible" is very relevant. Ya, itu jangan sangat challenging sekali. Uh, pertama sekali, tentunya uh, saya juga ingin memperkenalkan diri karena saya baru bertugas sebagai Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia di KBRI Den Haag. Nama saya Freddy Pangabean dan saya dari Kementerian Luar Negeri dan baru tiba di sini tanggal 24 Juni yang lalu. Tentunya khusus kepada teman-teman kami PPI Belanda, kami akan siap untuk bekerja sama di event-event berikutnya dan silakan mengkontak kami dan kita siap untuk memajukan program-program yang ada pada PPI Belanda. Akhir kata, kami mengikuti dari awal per temuan ini dari mulai banyak paparan saya kira itu sangat konstruktif di saat-saat ini memang cukup banyak ya webinar-webinar dan sampai ada mungkin ada kesan ada fatik ya fatik ya dalam hal uh, webinar ini tetapi saya lihat dengan jumlah peserta yang sampai 290 saya pikir semangat ini masih tetap ada ini tentunya yang perlu kita apresiasi teman-teman uh, dari PPI dan juga juga pada Pak moderator Akhir kata, selamat. Semoga ide-ide tadi yang sudah disampaikan dan juga sudah akan disusun ini boleh kita implementasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih, baik. Terima kasih, Pak Freddy, atas kata penutupnya. Sebagai aktivitas terakhir, kita akan melakukan foto bersama. Saya akan... Minta tolong kepada tim panitia untuk siap-siap ya. dan silakan. Ya, kasih, Pak Heru. Um, jadi ya, dari sebelum agenda terakhir dan akhirnya berpamitan, tentunya ada agenda foto bersama dengan semua penjara yang sudah hadir. Um, mungkin dari tim Adias, apakah sudah siap? Ya, oke. Okay. Ini karena um, ada banyak penontonnya, um, jangan lupa dinyalakan um, kameranya untuk sesi foto bersamanya. Oke. Okay. Jangan lupa senyum, ya. Satu, dua, tiga, sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih uh, bagi semua pembicara yang telah hadir. Um, sekarang, um, kita telah sampai pada agenda terakhir yang su juga sudah ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemenang untuk kedua kompetisi dan juga penyerahan hadiah. Oke, jadi untuk um, sebagai pemenang favorit atau atau juga dikenal dengan winner by favorite uh, by popular vote Ideas Speech Competition 2021 adalah jangkau selamat untuk jangkau um, <coughs> Ya, Jangkau akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 125 euro dan voucher dari tiket.com sebesar 1,5 juta rupiah. Selamat sekali lagi untuk Jangkau. Dan uh, moving on, sebagai grand winner by judge atau juga by judges choice dari Ideas Pitch Competition 2021 adalah Mind Reality. Selamat kepada main reality, akan mendapatkan uang tunai sebesar 500 euro dan voucher tiket.com sebesar 5 juta rupiah. Selamat sekali lagi untuk main reality. Sebelum kita lanjut ke competition data visualization, ada pesan singkat dari para juri untuk pemenang dalam bentuk video singkat. Mari kita tonton bersama. Um, yeah, I just want to say congratulations to uh, Mind Reality for winning uh, the 2021 Idea Startup Pitch Competition. I think you really put out a great uh, pitch and also a very valid uh, from a technological kind of, uh, perspective. But to all the finalists, I think you all have done a really good job uh, in this competition. Uh, but just a reminder that this is only the start. So I really hope that all of you can. Um, you know pursue whatever that you have planned and develop it successfully in the future congratulations my uh, reality with regards to winning the startup speech competition of ids i think indeed you delivered a great job uh, and also are trying to solve at least a very important issue not winning today isn't of course an issue there's a, a bright future uh, in front of all mm -hmm. of you so uh, good luck in the future yeah, congratulations for one of the finalists for reaching the final the stage of ids and also specifically to mayoralty for becoming the first winners of the pitch competitions i believe all of the ideas are totally very amazing very brilliant but perhaps specifically for Matality, uh we do really like the concept and how the problem the problem and solution that you offer look forward for the future of your business uh, congratulations for my Reality. Uh, hopefully, your business can be established as soon as possible and make sure your target market can get your benefit from your existence. And for the others uh, finalists, uh, hopefully, from this moment, you can start uh, strengthening your business ideas and, and then uh, start to launch as soon as possible. Thank you. Congratulations, Mind Reality team, for winning this competition. This is just the beginning of your milestones. There will be a long road ahead. I wish you best of luck and keep pushing forward. Thank you. Oke, okay, tadi itu dia video dari judges dari um, pitch competition. Sekali lagi selamat untuk jangkau dan main reality. Sekarang ke kompetisi berikutnya, data visualization competition. Sebagai pemenang favorit atau winner by popular vote Ideas Data Visualization Competition 2021 adalah Sanggut Mika. <tuh> Selamat Sanggut Mika akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 125 euro dan voucher tiket.com sebesar 1,5 juta rupiah. Sorry. Selamat sekali lagi. Dan um, sebagai grand winner atau uh, winner by judges choice dari ideas data visualization competition 2021 adalah Spotin Dev. Selamat <laughs> untuk Sobat Spotin Dev akan mendapatkan uang tunai sejumlah 200 euro dan beasiswa dari um, algoritma uh, the Algorithm Data Science School sebesar 50 juta rupiah. Selamat sekali lagi untuk Spotin Dev. Um, ada pesan singkat juga dari juri uh, untuk pemenang dalam bentuk video. Mari kita tonton bersama. The ideas data visualization competitions highlight four different factors: problem solving, creativity and exploring data, data visualization and storytelling, and presentation. After evaluating these four factors, we have concluded one team that excelled in this competition. <laughs> and the winner goes to Spot in the F. Congratulations to Spot in the F. You utilized the data well and you did a great job on your analysis. Um, keep up the good work. You deserve to be the winner. Um. We also would like to thank all the participants for your enthusiastic participation in the competitions as well as all the people that backed them with votes and support. We hope this experience helped you stay motivated and challenged. Thank you all. Yes, dari dia dari judges dari kompetisi data visualization. Again, for the Opat, you congratulations. You guys deserved it. Setelah ini pemenang akan dihubungi oleh pihak panitia untuk penyerahan hadiah. Saya mewakili panitia yang bertugas ingin mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasme para peserta dan mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dari sesi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk ketiga pembicara hari ini berserta moderator kami Bapak Heru Perdana sudah bisa hadir hari ini untuk memberikan ilmu dan wawasan baru mengenai transformasi digital di Indonesia. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Sudarto di awal acara tadi dan Bapak Freddy Martin Panggabean. Dengan berakhir acaranya IDS 2021 Summit pada hari ini, maka secara resmi berakhir pula rangkaian IDS 2021 by PPI Belanda. Terima kasih atas antusias dan dukungan para partisipan yang telah mengikuti acara kita dari awal rangkaian acara IDS 2021. Untuk teman-teman yang sempat tinggal, te ketinggalan acara kita sebelumnya, bisa disaksikan di YouTube at Belanda. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di at ideas.ppi.belanda dan Instagram PPI Belanda di at ppi.belanda untuk mendapatkan informasi-informasi menarik seputar agenda kegiatan Ideas 2021 dan kegiatan acara PPI Belanda lainnya. Karena masih bisa ikutan bingo challenge juga nih teman-teman di Instagram kami. Nanti pemenang bingo challenge juga akan diumumkan di akun Instagram kami. Nah, di kolom chat akan ada link untuk formulir evaluasi. Teman-teman diharapkan untuk mengisi formulir ini jika ingin mendapatkan sertifikat yang akan dikirim paling lambat tanggal 31 Juli 2021. Akhir kata, terima kasih banyak dan saya mewakili panitia yang sedang bertugas saya pamit undur diri. Sampai jumpa di acara PPI Belanda tahun depan. Sehat, sehat semua. See you guys. Dan terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Sama -sama. Terima kasih. 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 Pamit dulu terima semua. semua. Terima sukses. Terima kasih semuanya. Terima Semoga terima sukses. Terima kasih Pak. Thank you semuanya. Thank